Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 59. Kisar dapat M angguk angguk Katanya kemudian, baiklah. Jika demikian apapun yang terjadi, aku datang ke rumah paman tertua itu. Ki Panon Jaya merenung sejenak. Tetapi katanya, jangan pergi sendiri. Biarlah aku M Engawanimu. Orang itu mengenal aku mungkin aku dapat ikut MM berikan penjelasan, sehingga tidak akan lagi tersimpan dendam yang pada satu saat akan meledak. Kisar dapat termangu-mangu. Namun kemudian katanya, baiklah paman aku akan sangat berterima kasih. Kedua kawanku Yeang masih muda ini pun tentu akan dengan senang hati pergi bersamaku. Ki Panonjaya Jaya mengangguk-angguka. Kemudian katanya, nah, kau dapat bersiap-siap. Besok pagi-pagi aku datang ke rumahmu. Kita akan berangkat bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mencapainya dalam sehari. Kisar, dapapun KM Udian telah minta diri. Hatinya menjadi sedikit terhibur karena pamannya, adik ayahnya, bersikap agak baik kepadanya. Namun demikian, ia masih juga menyimpan pertanyaan dari siapa pamannya itu. M mendengar tentang kematian ibu tirinya. Sehingga tuduhannya yang pertama adalah sama seperti tuduhan yang pernah dilontarkan oleh pamannya yang lain, adik ibu tirinya. Agaknya paman jaya M mendapat keterangan yang salah berkata Kisardapa. Namun untuk menanyakan hal itu langsung kepada pamannya, ia M em emang merasa agak segan. Demikianlah, Kisardapa justru mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Kiai Patah di rumahnya. Agaknya Kiai Patah pun cenderung untuk berpesan, agar Kisar dapat berhati-hati menghadapi sikap paman-pamannya itu. Sampai larut malam Kisar dapat masih berbincang dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Kiai Patah. Menjelang tengah malam, mereka terkejut ketika seorang peronda M ngetuk pintu peringgitan. Siapa bertanya Kisar Dapa? Aku, peronda Ki Bekel. Ada seorang tamu, Yeang ingin bertemu dengan Ki Bekel Jawa Peronda itu. Kisar Dapa memang menjadi ragu-ragu. Tetapi jika Yeang datang itu hanya seorang, ia tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa di tempat itu. Apalagi di rumah itu terdapat kedua anak muda berilmu tinggi itu serta Kiai Patah. Karena itu, maka Kisar Dapa pun tidak merasa keberatan untuk menerimanya. Justru kepentingan orang itu akan bersangkut paut dengan kesulitan Ye Ang sedang dihadapinya. Dengan nada datar Ki Bekel itu kemudian M menjawab, bawalah orang itu kemari. Baik Ki Bekel jawab peronda itu. Ketika peronda itu kembali lagi setelah menjemput orang Ye Ang akan bertemu dengan Ki Bekel itu di gardu, maka Ki Bekel telah MM -M buka pintu. Sebenarnya lah Ki Bekel itu terkejut. Ia merasa pernah melihat orang itu. Wajah orang itu justru sangat mirip dengan wajah ibu tirinya. Apakah kau lupa kepadaku? Suara orang itu ternyata terasa lunak. Ki Bekel termangu-mangu, namun akhirnya ia dapat mengingatnya kembali. Orang itu adalah salah seorang di antara saudara-saudara ibu tirinya. Kau benar-benar tidak ingat lagi desak orang itu. Ki Bekel mengangguk kecil. Dengan nada yang bimbang ia menjawab, tidak. Aku tidak lupa. Nah, jika demikian, apakah aku boleh masuk? Bertanya orang itu. Ki Bekel M menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja terbayang lagi salah seorang yang mengaku pamannya telah datang mengumpatinya, bahkan kemudian telah mengancamnya. Namun karena Ki Bekel tidak sendiri, maka dipersilahkan orang itu masuk. Meskipun sikapnya cukup berhati-hati Agar tamu-tamunya juga dapat bersikap hati-hati Maka Ki Bekel langsung mm perkenalkannya bahwa tamunya itu adalah adik ibu tirinya Sebenarnya lah bahwa Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang itu Meskipun demikian mereka berusaha untuk tidak mm berikan kesan yang demikian kepada paman Ki Bekel itu setelah Paman Ki Bekel itu duduk, M.A. Kaki Bekel pun telah bertanya, Paman, apakah keperluan Paman datang kemari? Pamannya mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia menjawab, aku ingin menengok kemanakanku. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih Paman. Pamannya pun termangu-emangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, Sardapa. Apakah sebenarnya yang terjadi atasmu? Sikapmu terlalu dingin. Bahkan terasa penuh kecurigaan. Mungkin karena aku datang pada M malam hari atau mungkin karena persoalan lain. Kisar dapat M memang tersentuh hatinya mendengar pertanyaan pamannya itu. Tetapi ia tidak mau M mengalami kesulitan karena kedatangannya. Karena itu, maka dipaksanya mulutnya berkata, Paman. Aku telah mendapat kesulitan karena peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Aku mendapat bermacam-macam tuduhan sehingga aku menjadi curiga kepada setiap orang yang menemui aku. Apalagi dari keluarga ibu. Maksudku, saudara-saudaranya. Paman Sardapa itu mengangguk-angguk. Lalu dengan nada yang agak meninggi ia bertanya, siapa yang pernah menyulitkanmu? Beberapa orang pamanku jawab kisar dapa. Kenapa mereka menyulitkanmu pamannya bertanya? Lagi. Kisar dapa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ialah. Yang kemudian bertanya, bagaimana tanggapan paman tentang peristiwa yang menimpa ibu? Kau bunuh ibumu yang membesarkanmu jawab orang. Itu. Bukankah seperti yang aku duga desis kisar dapa? Apa yang kau duga bertanya pamannya? Paman akan mengatakan bahwa aku telah M.M. bunuh. Ibu, M.M. fitnah kakang bekel untuk dapat M.M. usirnya dari kedudukannya. Kemudian mengambil kedudukannya itu, bukankah begitu? Orang itu tersenyum. Dengan nada Ye Ang Datar ia berkata, aku sudah mendapat keterangan tentang hal itu. Tepat seperti Ye Ang kau katakan. Aku pun tahu. Bahwa pamanmu, Ye, yang termuda, telah datang kepadamu dan bahkan telah ancamu. Bukankah begitu? Kisar dapat mengerutkan keningnya. Dengan serta merta ia bertanya, "Jadi, Ye, yang datang itu paman Ye, yang termuda?" Ya, sekarang paman-pamanmu telah berkumpul. Mereka sepakat untuk M.M. buat perhitungan denganmu, jawab pamannya itu. Paman datang untuk menyampaikan ancaman itu, bertanya Ki, "Bekel?" Orang itu menggeleng. Katanya, tidak. Aku adalah salah seorang di antara mereka. Aku mengenal sifat dan watak mereka sebaik-baiknya. Tetapi justru karena itu, maka aku tidak begitu saja MM percayai mereka. Aku sengaja datang kepadamu untuk em mendengar keteranganmu tentang keadaan yang sebenarnya. Setidak-tidaknya aku dapat M mendengar peristiwa ini dari sisi pandangan Ye Ang berbeda untuk mengambil kesimpulan. Kisar dapat M menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berkata, biarlah anak-anak muda ini Ye Ang bercerita. Ia tahu benar apa Ye Ang terjadi di sini. Mungkin akan lebih berarti bagi paman daripada akulah yang bercerita. Paman Kisar dapat itu MM em mandangi ketiga orang Yeang ada di ruang dalam itu berganti-ganti. Lalu jawabnya, silahkan. Siapapun yang akan bercerita. Kisar Dapa pun kemudian berpaling ke arah Mah Isa Murti dan Mah Pukat sambil berkata, aku M minta tolong, ceritakan apa yang terjadi. Mungkin paman akan lebih percaya kepada kalian daripada kepadaku. Kedua anak muda itulah yang kemudian saling berpandangan. Namun kemudian Mah Isa Murtilah berbicara kepada Paman Ki Bekel itu. Diceritakannya apa yang terjadi menurut pengertiannya tentang padukuhan itu, tentang diri mereka berdua yang diusir Ki Bayut dari Banjar, tentang Ki Bekel yang lama, dan tentang keputusan Ki Bayut untuk menunjuk penggantinya. Bukan sekedar yang menunjuk, tetapi Ki. Buyut berusaha untuk menemukan orang yang terbaik dan memenuhi syarat-syarat yang wajar. Jika ternyata tidak ada, maka barulah Ki Buyut akan mengambil satu kebijaksanaan. Adik Ibu Tiri Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, aku percaya. Aku memang lebih percaya kepada kalian daripada kepada adikku yang termuda itu. Kisar dapat menjadi berdebar-debar memang ada semacam kecurigaan. Tetapi ia masih saja tetap berusaha menyembunyikan ikannya. Namun dalam pada itu, Kisar Dapa MM punya perhitungan lain. Besok pagi-pagi Ki Panonjaya akan datang. Jika kedua pamannya itu bertemu, maka tentu ada pembicaraan yang cukup menarik. Karena itu, maka Kisar Dapa pun berkata, Paman, hari telah larut malam. Aku ingin MM persilahkan paman beristirahat dahulu. Jika paman belum makan, biarlah dihidangkan makan untuk paman. Aku sudah makan di perjalanan. Jangan repot. Aku memang em ingin beristirahat saja berkata paman Ki Bekel itu. Tetapi ketika seorang pelayan menyuguhkan M minuman panas, MA kau orang itu pun meneguknya pula, sehingga rasa-rasanya tubuhnya menjadi segar. Tetapi Kisar Dapa kemudian telah MM persilahkan orang itu bermalam di gandok kanan. Di sebuah bilik yang memang diperuntukkan bagi para tamu Ki Bekel yang bermalam. Namun Ki Bekel tidak melepaskan kewaspadaan. Kepada dua orang peronda ia minta agar orang yang bermalam di gandok itu diawasi. Jika orang itu yang meninggalkan halaman ini, maka kalian harus semem beritahukan kepadaku berkata Ki Bekel kepada peronda itu. Baik Ki Bekel jawab salah seorang dari keduanya. Ki Bekel pun kemudian telah kembali ke ruang dalam. Kiai Patah, Mah Isha Murti dan Mah Isap Pukatem Asih berada di ruang itu pula. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian mereka pun telah pergi beristirahat pula. Tetapi untuk menjaga segala kemungkinan, maka ketiga orang itu telah tidur di sebuah hamben yang besar di ruang tengah. Agaknya mereka masih dicengkam oleh keadaan yang menggetarkan jantung mereka. Seorang yang mengaku berniat baik itu, em, mungkin saja akan M melakukan satu tindakan yang mengejutkan. Ternyata ketika ayam jantan berkokok di dini hari, Ketiga orang Ye Ang tidur di ruang tengah itu telah terbangun tanpa terganggu apapun juga. Ketika mereka MM buka pintu peringgitan, di luar masih nampak remang remang. meskipun induk-induk ayam telah MM bawa anak-anaknya turun ke halaman. Sejenak kemudian, MAK ketiga orang itu telah M mandi dan berbenah diri. Sejenak kemudian Kisar dapat telah keluar pula dari bilik Nia. Demikian pula pamannya Yeang tidur di gandok. Ketika matahari terbit, semuanya telah selesai berbenah diri dan duduk di pendapa. Seorang pelayan telah menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Kisar Dapa telah MM persilahkan tamu-tamunya untuk meneguhkan minuman hangat itu serta makan makanan yang sudah disediakan. Namun dalam pada itu, Seorang petugas direk ol Halaman telah MM beritahukan bahwa ada seorang tamu yang mencari Kisar Siapa bertanya Kisar Dapa? Orang itu menyebut dirinya Ki Panonjaya jawab petugas itu. Paman Panonjaya, silahkan ia masuk sahut Kisar Dapa. Dengan serta-merta, ternyata pamannya itu telah MM menui janjinya. Justru lebih pagi dari yang disangkanya. Ketika Ki Panonjaya naik ke pendapa, maka dilihatnya. Paman Kisar Dapa yang seorang lagi. Adik ibu tirinya. Ternyata keduanya telah saling mengenal. Bahkan dengan nada ramah keduanya telah saling bertegur sapa. Ketika Ki Panonjaya M mendengar dari Kisar Dapa bahwa pamannya itu datang semalam serta niatnya untuk em mendengar penjelasan Kisar Dapa tentang peristiwa yang telah terjadi itu, maka Ki Panon Jaya pun mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Ki Panon Jaya berkata, Sardapa, orang inilah salah seorang dari mereka yang aku katakan baik. Maksudku di antara semua peman pamanmu. Ki Sardapa mengangguk-angguk. Dengan sungguh-sungguh ia berkata, terima kasih atas kesediaan paman untuk datang. Juga aku mengucapkan terima kasih kepada paman Panonjaya. Sekarang aku justru mohon petunjuk apa yang sebaiknya aku lakukan? Apakah kita akan tetap pada rencana semula? Pergi ke rumah paman tertua untuk MM berikan penjelasan. Jadi kalian M em emang sudah merencanakannya bertanya adik ibu tiri Ki Sardapa. Ya jawab Ki Panonjaya. Tetapi M menurut pengetahuanku, saudara-saudaraku telah siap untuk MM balas dendam. Aku pun telah dipanggilnya dan mendapat beberapa keterangan yang bertentangan dengan keterangan Yeang. aku dengar dari Sardapa serta kawan-kawannya jawab saudara ibu Tiri Ki Sardapa itu. Jadi bagaimana em menurut pertimbanganmu bertanya? Ki Panonjaya. Agaknya em mereka tidak dapat diajak berbicara dengan baik. Mereka telah mengambil keputusan. Justru itu aku datang untuk MM beri peringatan kepada Dapa, karena aku memang em sudah mengira bahwa ia tidak bersalah berkata orang itu. Ki Panon Jaya M menarik nafas dalam-dalam. Ia memang em sudah mengira bahwa sulit untuk menjelaskan keadaan sebenarnya kepada Paman Pem Ansar Dapa itu. Bahkan seandainya mereka mengerti keadaan sebenarnya sekalipun mereka tentu akan tetap mengatakan sesuai dengan kepentingan mereka atas sardapa. Namun demikian Ki Panonjaya itu berkata, jika demikian, maka biarlah aku saja yang menemui saudaramu. Yang tertua, aku akan dapat menjajagi rencana yang sebenarnya yang akan dilakukannya. Aku sudah tahu, sahut adik ibu tiri Ki Sardapa itu, mereka akan mm buat perhitungan dengan Sardapa. Mungkin keputusan mereka akan berubah jika aku berhasil aemey akinkan mereka berkat Panonjaya. Jaya. Adik ibu tiri Sardapa itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Terserah kepadamu. Tetapi berhati-hatilah. Paman tidak dapat pergi sendiri," berkata Sardapa kemudian, "Aku akan menemani paman." Tetapi Ki Panon Jaya menggeleng katanya, justru. Setelah aku tahu rencana mereka, maka aku berpendapat, bahwa kau tidak usah pergi bersamaku. Tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan paman bertanya kisar dapa? Tidak akan terjadi sesuatu atasku. Tentu aku dapat mengatakan, bahwa sekelompok orang telah bersiap untuk menuntut balas jika aku tidak keluar dari lingkungan mereka. Menurut perhitunganku, untuk sementara mereka tidak akan MM buka permusuhan dengan pihak-pihak lain karena sasaran utama mereka belum dapat M mereka selesaikan jawab Ki Panonjaya. Ki Bekel merenungi kata-kata itu. Sementara adik ibu tirinya itu berkata, agaknya Kakang Panonjaya benar. Mereka tentu akan menahan diri agar mereka tidak terlibat dalam perkelahian dengan pihak lain lagi sebelum mereka menyelesaikan kau. Nah, Berkata Ki Panonjaya, "Biarkan aku berangkat sendiri. Mudah-mudahan besok aku sudah kembali, tetapi jika besok lusa aku tidak kembali, terserah langkah-langkah apa ye yang akan kau ambil. Kisar dapat mengangguk. Ia em, memang tidak mm punya caroline. Sementara itu, pamannya telah bertekad bulat untuk melakukan rencananya itu. Seorang diri, demikianlah." Maka Ki Panonjaya telah meninggalkan rumah Ki Sardapa. Ia telah meletakkan beban Yeang sangat berat di atas pundaknya sendiri. Namun Ki Panonjaya emang tidak mau Sardapa terbunuh. Ia adalah satu-satunya keturunan Ki Bekal tua Yeang tinggal. Ki Panonjaya yang ternyata adalah adik Ki Bekal tua itu. Tidak akan MM biarkan keluarga ibu tiri Sardapa menghancurkan keberhasilan Sardapa menggantikan kedudukan kakaknya. Ternyata bahwa Ki Panon Jaya benar-benar MM memerlukan waktu sehari dalam perjalanan. Tetapi karena Ki Panon Jaya tidak tergesa-gesa maka ia tidak berniat untuk MM percepat. Bahkan ia akan merasa lebih tenang untuk bertemu dan berbicara dengan saudara tertua iparnya itu. Sebenarnya lah Ki Panon Jaya M memasuki regol halaman rumah saudara tertua iparnya itu pada saat menjelang senja. Kedatangan Ki Panon Jaya memang diterima dengan penuh kecurigaan. Dipersilahkannya untuk duduk di pendapa serta menunggu untuk waktu yang cukup lama. Ki Panon Jaya cukup sabar. Ia mengerti bahwa saudara-saudara iparnya itu tentu tengah berunding. Agaknya ada di antara mereka yang sedang berada di rumah itu. Ternyata bukan saja beberapa, namun kemudian Kipan Jaya itu melihat M mereka lengkap berada di rumah itu. Ketika tiga orang di antara mereka menemuinya, maka yang lain telah berkeliaran di halaman, termasuk adik yang termuda, yang M memang pernah diusir oleh Ki Bekel tua, Ayah Kisardapa, Kipan Onjaya desis saudara tertua iparnya itu. Apakah keperluanmu datang ke Emari? Apakah kau ingin bergabung dengan kami? Untuk apa bertanya Ki jaya? apakah kalian MM punya satu rencana tentang sesuatu? Jangan pura-pura, jawab saudara tertua iparnya itu. Kau tentu sudah tahu apa ye yang dilakukan oleh Sardapa. Nah, kami, saudara-saudara ibu tirinya akan menuntut balas. Seharusnya anak itu berterima kasih kepada ibu tirinya itu yang sudah mengasuhnya sebagaimana mengasuh anak sendiri. Namun akhirnya, ketika Sardapa mendekati saat-saat peresmiannya menjadi seorang begel, ia sudah membunuh ibunya itu. Apakah kalian percaya kepada cerita itu bertanya Kipan Onjaya? Bukan sekedar cerita, jawab yang tertua sebenarnya lah telah terjadi seperti itu. Semua orang menjadi saksi. Tetapi Ki Panon Jaya menggeleng. Katanya, jangan emeng mutar balikan keadaan. Aku berkata sebenarnya, bahwa cerita itu adalah fitnah. Memang ada dua kemungkinan. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, atau kalian sebenarnya sudah tahu, tetapi dengan sengaja emeng ngaburkan keniataan itu? Ki Panon Jaya, berkata yang tertua, aku menaruh hormat kepadamu. Tetapi jika kau mencoba untuk mengaburkan kenyataan ini, maka kami akan menentangmu. Aku minta kalian berpikir bening berkata Ki Pan Jaya. Aku sudah mm pertimbangkan tiga empat kali bersama saudara saudaraku, berkata saudara tertua itu. Karena itu maka jangan berusaha untuk mm pengaruhi kami. Tidak, jawab Ki Panonjaya. Aku sebenarnya hanya ingin tahu. Keuntungan apakah yang akan kalian peroleh dari usaha pembalasan dendam ini? Tentu sekedar permusuhan. Sardapa MM punya banyak pengikut di samping perlindungan dari Ki Buyut. Saudara tertua dari ibu tiri Sardapa itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Pertanyaanmu aneh. Apa yang aku peroleh jika aku MM balas dendam? Bukankah kau tahu?" Bahwa harga diri seorang laki-laki adalah sama dengan nyawanya. Katakanlah, seorang di antara saudara kami telah dibunuh oleh Sardapa. Bukankah kami berhak untuk MM balas dendam? Apalagi jika kami berbicara tentang hubungan Sardapa dengan perempuan yang dibunuhnya, perempuan yang M.M. ngasuhnya sejak kecil dan MM ngasihnya melampaui anaknya sendiri. "Kau tidak perlu berkata begitu," jawab Ki Panonjaya. Kita sama-sama tahu apa yang telah dilakukan oleh Nia Idemang itu atas sardapa di masa kecil Nia bahkan sampai ia menginjak dewasa. Apakah kau dapat mengatakan bahwa Nyai Bekel telah mengasihi sardapa melampaui anaknya sendiri? Kau tentu mengetahui bagaimana cara Nyai Bekel menghajar sardapa. Kau tentu tahu bahwa Sardapa pernah dikurung dalam lumbung selama tiga hari sehingga anak itu menjadi hampir gila karena ketakutan. Kau tentu tahu sikapnya bekel itu sehari-hari atas Sardapa. Itukah ye engkau maksud dengan mengasihinya melampaui anaknya sendiri? Kau dapat berkata seperti itu kepada orang lain. Tetapi tidak kepadaku. Persetan, geram saudara tertua itu, aku tidak peduli tetapi kematian saudara perempuanku telah mm bangkitkan dendam di hati kami sesaudara. Kami sudah berjanji untuk mm bunuh kisar dapa. Kapanpun dan dengan care apapun, kau tidak akan berhasil, berkata Ki Panonjaya, jika Sardapa tahu bahwa kalian masih M -M dendamnya, maka ialah yang akan mencari kalian dan MM binasakan kalian sebelum kalian sempat mencarinya. Persetan Geram saudara tertua itu, aku di sini bersama semua saudara kami. Seandainya Sar dapat membawa orang sepadukuhan, ia tidak akan dapat mengalahkan kami. Kau salah menilai Ki Sardapa dan orang-orangnya, berkata Ki Panonjaya, mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Kau tahu apa ye yang dilakukan surat bersama lima orang kawannya? Mereka adalah orang-orang yang ditakuti. Tetapi kau lihat, bahwa mereka tidak berdaya apa-apa menghadapi kisar dapa dan para pengikutnya. Kau berbicara tentang Sura? Apa yang dapat dibanggakan pada surah? Ketamakannya? Atau barangkali ilmu sirapnya bertanya saudara tertua Iparki Panonjaya itu? Bukankah dengan ilmu sirapnya ia mampu MM perlemah kekuatan lawan? Itu pun akhirnya surah tidak berdaya berkata Ki Panonjaya. Jangan kasamakan kami dengan surah, berkata saudara tertua itu, sepuluh surat tidak akan dapat menyamai kami seorang demi seorang. Ki Panon Jaya tersenyum. Katanya, kau tidak akan MM punya Carol untuk MM bunuhnya. Tetapi orang itu pun tertawa. Semakin lama semakin keras. Kemudian ia pun berkata kepada saudara-saudaranya yang ikut menemui Ki Panon Jaya, kalian dengar, Kipan Onjaya menyaksikan, apakah kami akan dapat M.M. bunuh Sardapa. Saudara-saudaranya pun tertawa. Bahkan terdengar tertawa pula di halaman. Tetapi Kipan Onjaya sengaja M.M. buat hati mereka. Panas. Katanya, kalian dapat tertawa sekarang di sini. Tetapi kalian akan menangis jika kalian telah melihat sendiri apa yang dapat dilakukan oleh Ki Dapa dan para pengikutnya. Apalagi perlindungan Ki Buyut, jangan takut. Ki Panonjaya berkata, "Saudara tertua itu, aku akan segera MM bunuhnya." Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Memang mungkin dapat kalian lakukan, tetapi mungkin sebulan atau bahkan setahun lagi." Tidak, saudara tertua itu hampir berteriak, "Aku akan MM bunuhnya sebelum sepekan." Jika aku gagal MM bunuhnya sebelum sepekan ini, maka kami mengaku kalah. Ki Jaya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, baik. Aku sampaikan tantanganmu kepada Ki Sardapa. Dalam sepekan ini akan bersiap-siap. Seharusnya kau tidak perlu MM nyampaikan rencana kami kepada Sardapa. Kau akan dapat menggagalkan rencana itu. Ia dapat bersembunyi di segala tempat. Bahkan mungkin ia akan bersembunyi di rumah Kibuyut, berkata saudara tertua itu. Itu haknya, berkata Ki Panonjaya, ia dapat berbuat apa saja untuk MM menangkan taruhan ini. Aku kira MM, memang lebih baik ia bersembunyi. Dengan demikian, ia dapat MM menangkan taruhan ini tanpa ada korban yang jatuh, tetapi saudara tertua itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak ingin terjadi taruhan licik seperti itu." Aku ingin rencanaku berhasil baik. Lakukanlah. Tetapi aku pun akan melakukan rencanaku pula jawab Ki Panonjaya. Tetapi saudara tertua itu em menggeleng. Katanya, kau tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Bukankah itu hakku berkata Ki Panonjaya? Kau tidak akan sempat keluar dari tempat ini ancam. Saudara tertua itu. Ki Panonjaya tertawa. Katanya, Siapa yang licik dalam hal ini? Kau atau Sardapa? Persetan. Tetapi kau akan ditahan di sini sampai pekerjaan kami selesai. Kami akan mm bunuh Sardapa dalam pekan ini. Kepalanya akan kami bawa kembali dan kami tunjukkan kepadamu. Dengan demikian kami akan dapat mm balaskan sakit hati saudara perempuan kami. Kematian Sardapa adalah hukuman yang paling pantas disandangnya berkata saudara tertua itu. Wajah Ki Panonjaya menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, jadi kau benar-benar akan menahanku di sini? Ya jawab saudara tertua ibu tiri Sardapa itu. Ki Panonjaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau tahu bahwa aku juga tidak sendiri? Kau tahu bahwa aku juga mempunyai sanak kadang? Tentu kami em mengetahui, jawab orang itu, tetapi kami em emang berniat untuk em menahanmu. Aku tidak yakin bahwa sana kadangmu tahu bahwa kau ada di sini? Tentu em mereka tahu, jawab Panon Jaya, em mereka tahu aku pergi ke rumah ini. Jika besok aku tidak kembali, maka mereka tentu akan mencariku. Tetapi saudara tertua itu berkata, aku tidak peduli. Tetapi kau harus tinggal di sini sampai saatnya kami MM bawa kepala sardapa itu kemari. Kami akan MM buat pertimbangan-pertimbangan baru tentang kau. Jika kau tidak berbahaya bagi kami, maka kau akan kami lepaskan. Tetapi jika kau ternyata berbahaya bagi kami, maka kau akan mengalami nasib seperti sardapa. Pan Onjaya sama sekali tidak menjadi ketakutan. Katanya, Aku pun tidak peduli apa yang engkau rencanakan. Aku akan pergi dan MM beritahukan kepada Sardapa bahwa ia ada dalam bahaya. Sebenarnya kedatanganku hanya ingin mencegah kemungkinan buruk ye yang dapat terjadi. Aku ingin menghilangkan salah paham antara kalian dengan kisar Dapa. Tetapi jika kalian berkeras untuk M.M. melakukannya, maka aku akan MM berikan peringatan kepada kemanakanku itu ia em, Emang kemanakanmu tetapi bukan kemanakanku geram saudara tertua itu lalu katanya tetapi aku peringatkan sekali lagi bahwa kau tidak akan dapat pergi dari tempat ini Ki Panon Jaya menarik nafas dalam-dalam ketika ia em, memandang berkeliling maka dilihatnya beberapa orang laki-laki berdiri menebar di halaman rumah itu dengan Demikian maka Ki Panon Jaya menyadari bahwa ia memang em tidak akan dapat lari. Meskipun Ki Panonjaya akan dapat em melawan dua atau tiga orang di antara mereka, namun ia memang tidak akan mampu melawan mereka semuanya. Nah, berkata saudara tertua itu, kau harus tunduk kepada perintah kami agar kami tidak berbuat kasar kepadamu. Ki Panonjaya memang em tidak mm bantah. Ia menyadari keadaannya tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan kegelisahannya. Ikutlah kami berkata saudara tertua. Ki Jaya tidak dapat ingkar lagi. Ia pun kemudian telah dibawa ke sebuah bilik ye yang kuat. Dengan nada berat saudara tertua itu berkata, tinggallah di sini sampai kepala sar dapat aku lemparkan ke dalam bilik ini. Ki Jaya tidak menjawab. Ia pun telah mm asuki bilik ye yang disediakan untuknya. Beberapa saat ia mengamati bilik itu dari sudut ke sudut. Sementara itu saudara tertua itu berkata, jangan berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada gunanya. Meskipun dalam sepekan ini kami pergi mengambil serdapa, namun di sini sana kadang kami yang lain akan menjagamu. Kami sudah berpesan, jika kau berusaha untuk melarikan diri, maka kau akan dibunuh tanpa banyak pertimbangan. Ki Panon Jaya tidak em menjawab. Ia em emang tidak melihat kesempatan apapun yang dapat dilakukannya pada saat itu. Karena itu, ia harus mempergunakan otaknya, bukan sekedar perasaan. Beberapa saat kemudian, maka pintu bilik itu pun telah tertutup. Ki Panon Jaya mendengar selarak yang berat telah dipasang di pintu itu. Beberapa orang terdengar berbicara di luar. Agaknya saudara tertua itu sedang MM berikan beberapa pesan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaganya. Ki Panon Jaya yang berada di dalam bilik itu telah meraba-raba dinding biliknya. Tidak terlalu rapat. Tetapi bilik itu tentu satu bilik yang kuat. Namun Ki Panon Jaya tidak berputus asa. Ia masih saja berniat untuk dapat berbuat sesuatu. Jika mungkin, maka ia akan berusaha untuk keluar dari bilik itu Dalam pada itu, maka saudara-saudara ibu tiri Sardapa itu pun telah berbicara di pendapa Mereka sepakat untuk segera melakukan rencana mereka Namun demikian, mereka masih akan menunggu beberapa orang yang telah mereka ajak mengambil Sardapa, hidup atau mati Dalam dua hari ini mereka akan datang berkata salah seorang di antara mereka kita menunggu, berkata Yeang tertua. Namun ia pun kemudian bertanya, berapa orang yang akan datang itu? Tiga orang. Mereka bersama Sama dengan kita mengambil Sardapa dan MM bunuhnya. Kepalanya akan kita bawa kembali ke rumah ini untuk ditunjukkan kepada Kipan Onjaya. Dengan demikian maka mereka harus bersabar untuk dua hari. Orang-orang yang berjanji bersama mereka MM bunuh Sardapa baru akan kembali dalam waktu dua hari mendatang. Hari itu Panon Jaya harus tinggal di dalam bilik Ye Ang sempit dan tertutup dengan kuat. Di malam hari, sebuah lampu M minyak yang redup diletakkan di atas ajuk-ajuk di sudut bilik itu. Sebenarnya Panon Jaya M MMM memang menunggu malam itu datang. Tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia yang mendengar di sekitar bilik itu telah dijaga oleh beberapa orang. Ye, yang berjalan hilir mudik di hari berikutnya, Ki Panonjaya masih tetap berada di dalam bilik itu. Ia yang mendapat kesempatan di pagi hari untuk pergi ke Pak Yuan. Kemudian, dalam sehari, ia yang mendapat makan tiga kali, meskipun tidak sebaik makan di rumah sendiri. Di rumah, kisar dapat menunggu. Ki Panonjaya berpesan. Jika di hari berikutnya ia tidak datang, maka Kisar Dapa harus mengambil sikap. Sebenarnya lah bahwa Kisar Dapa menjadi gelisah karena Ki Jaya ternyata tidak kembali pada saat yang dijanjikan. Karena itulah maka Kisar Dapa telah menemui Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, untuk MM bicarakan, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Apa kata pem-anmu bertanya Kiai Patah? Maksud Kiai, adik Ibu Teriku itu bertanya kisar Dapa. Pula, menurut Paman, saudara tertuanya Ye Angkeji itu tentu akan menangkap Paman Panonjaya. Bahkan mungkin jika saudara-saudaranya sudah berkumpul, mereka akan kehilangan kendali dan bahkan mungkin telah mm bunuhnya. Aku mm nyesal bahwa aku tidak mencegahnya mm pergi saat itu. Tetapi saat itu aku masih berharap bahwa paman-pamanku tidak akan melibatkan Ki Panonjaya berkata Ki Sardapa. Jika demikian maka apa yang baik kita lakukan bertanya Kiai Patah. Ki Sardapa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita temui paman. Marilah. Aku mohon kalian datang ke rumah. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yeang sedang berada di rumah Kiai Patah itu pun kemudian telah mengikuti Kisar Dapa. Di rumah Kisar Dapa mereka MM bicarakan langkah-langkah Yeang akan M mereka ambil. Akhirnya M mereka MM mengambil keputusan bahwa mereka harus menyusul ke rumah saudara ibu tiri Kisar Dapa yang tertua. Apapun yang akan terjadi. Namun adik ibu tirinya Yeang ada di rumah kisar Dapa itu sempat MM berikan beberapa peringatan akan kelicikan saudara-saudaranya. Berhati-hatilah. Mereka benar-benar akan MM bunuh Sardapa. Karena itu, maka jika kalian memang em ingin pergi ke sana, maka kalian harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan pesan pamannya itu. Seperti Kisar Sardapa, maka pamannya itu pun merasa menyesal bahwa ia MM Ki Panon Jaya untuk pergi seorang diri. Ternyata bahwa saudara-saudaranya benar-benar orang-orang yang tidak mengenal peri kemanusiaan sama sekali. Baiklah, berkata Kiai Patah, kita akan menyusul Ki Panon Jaya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu atasnya. Apakah kalian akan menghimpun kekuatan bertanya? Adik Ibu Tiri Kisardapa itu. Kita akan pergi berempat. jawab kiai patah, mudah-mudahan kita tidak memancing persoalan yang lebih parah. Jika kita pergi dengan sekelompok orang, maka mungkin akan dapat menimbulkan persoalan dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Tetapi apa yang dapat kalian lakukan berempet bertanya adik Ibu Tiri Sardapa itu, em, mereka telah berkumpul sembilan orang. Bahkan mungkin ada orang-orang lain yang telah MM bantu mereka untuk MM bunuh Sardapa. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, aku masih MM punyai harapan bahwa mereka akan dapat diajak terbicara. Aku pun berpendapat demikian, berkata Paman Sardapa itu, karena itu aku tidak menghalangi Kakang Pan Onjaya untuk pergi seorang diri. Justru karena seorang diri, maka tidak akan segera timbul kesan permusuhan. Tetapi ternyata bahwa saudara-saudaraku telah berpendapat lain. Kakang Panonjaya tidak kembali pada saat Yeang telah ditentukannya. Dengan demikian maka aku harap bahwa kalian tidak hanya berempat pergi ke rumah kakang tertua itu. Tetapi Kiai Patah menggeleng sambil berkata, tidak. Aku tidak dapat MM bawa sekelompok orang seperti hendak pergi berperang. Jika demikian, aku akan ikut kalian berkata adik ibu tiri sardapa itu. Jangan dengan semata mata melakukannya di hadapan saudara-saudaramu. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudaramu. Karena itu maka sebaiknya kau menunggu saja di sini. Jika kami tidak kembali dalam dua tiga hari, maka kau dan para bebahu akan dapat M melaporkannya kepada Ki Buyut. Mungkin Ki Buyut MM punya cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Adik Ibu Tiri Sardapa itu tidak dapat memaksa untuk ikut dan tidak pula dapat mencegahnya. Demikianlah setelah MM persiapkan diri sebaik. Baiknya, MAK keempat orang itu pun telah meninggalkan padukuhan itu untuk MA Nyusul Ki Panon Jaya Yeang ternyata telah ditahan oleh saudara-saudara ibu tiri Sardapa dengan petunjuk dan ancar-ancar dari salah seorang adik ibu tiri Ki Sardapa itulah maka mereka menyusuri jalan-jalan yang panjang menuju ke rumah saudara tertua dengan sengaja mereka menunggu sampai malam menjadi semakin dalam ketika mereka memasuki padukuhan. Dengan sangat berhati-hati mereka mendekati rumah yang disebut oleh adik ibu tiri Kisardapayeng yang tidak setuju dengan sikap saudara-saudaranya itu. Ternyata rumah itu tidak mendapat penjagaan yang cukup. Agaknya para penghuninya tidak akan mengira sama. Sekali bahwa akan ada beberapa orang yang akan datang mencari Panonjaya Meskipun Ki Panonjaya sendiri telah mengatakan bahwa KM ungkinan seperti itu akan dapat terjadi Tetapi saudara tertua dari Ibu Tiri Sardapa itu menganggap cukup untuk MM perkuat penjagaan di bilik tahanan itu saja Dengan pesan, jika terjadi sesuatu, em, mereka harus segera MM bunyikan kentongan Karena itulah maka mereka dengan aman telah meloncat MM Asuki halaman lewat dinding belakang. Dengan hati-hati mereka telah merayap mendekati bangunan induk. Kau menunggu di sini, pesan Kiai Patah kepada Kisar Dapa, kami akan melihat-lihat keadaan rumah itu. Bertiga, Kiai Patah M merayap mendekati bangunan induk, sementara Kisar Dapa bersembunyi di balik gerumbul yang gelap. Kisar Dapa M memang menyadari bahwa ia tidak akan dapat berbuat sebagaimana Kiai Patah serta kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka ia pun sama sekali tidak MM bantah. Ketika mereka mendekati bangunan induk, maka mereka pun mulai berpencar. Sambil berbisik Kiai Patah berkata, kita lihat, apakah Ki Panonjaya ditahan di sini atau ada kesan-kesan lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk kecil. Kita akan berada di sini setelah kita melihat-lihat seluruh bangunan induk. Jika kita perlu bertemu segera, maka jangan lupa kita akan membunyikan mm isyarat. Kita akan menyuarakan suara burung hantu, pesan kiai, patah, kemudian mahisa murti, dan mahisa pukat pun mengangguk. Dengan hati-hati, ketiga orang itu berpencar. Mereka berusaha untuk melihat segala ruangan dan bilik yang ada di bangunan induk itu. Barangkali mereka menemukan ruang tempat kipan onjaya disimpan. Dalam pada itu, makamah isamurtilah yang secara kebetulan menuju ke arah Ye yang sebenarnya mereka cari. Ketika ia melihat beberapa orang berjaga-jaga, maka ia pun segera menduga bahwa di tempat itu kipan onjaya telah ditahan. Dengan sangat berhati-hati Mahisa Murti telah bergeser justru menjauh. Dengan sangat berhati-hati pula ia memanjat sebatang pohon. Kemudian meloncat ke atas genting, M merayap perlahan-lahan menuju ke atas bilik Yeang yang sedang dijaga itu. Dari atas atap, maka Mahisa Murti berusaha untuk dapat melihat apa yang ada di dalam bilik yang dijaga ketat itu. Sebenarnya lah, maka Mahisa Murti dapat melihat dari sela-sela atap bilik itu seseorang yang tersimpan di dalamnya. Ia pun segera mengetahui bahwa orang itu tentulah Kipan Onjaya. Mahisa Murti tidak ingin bertindak sendiri, lah tidak mau melakukan kesalahan yang dapat berakibat buruk, baik bagi Kipan Onjaya maupun bagi diri sendiri. Karena itu. Maka ia pun telah turun kembali dan sebagaimana mereka sepakati, maka ia pun telah menirukan bunyi burung hantu. Sejenak kemudian maka mereka bertiga telah berkumpul. Mahisa Murti pun segera mm berikan laporan tentang penemuannya. Kita harus mm bebaskannya, berkata Kiai Patah. Baru kemudian kita berbicara dengan paman-paman Kisar Dapa itu. Mudah-mudahan mereka masih hem m buka kesempatan barang sepatah kata pun untuk menceritakan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun kemudian telah menyusun tugas mereka masing-masing. Mereka akan menyergap tempet itu dengan tiba-tiba. Dengan demikian maka para pengawal yang berjaga-jaga itu tidak akan sempat berbuat sesuatu. Jangan ada yang lolos berkata Kiai Patah. Kita apakan mereka bertanya Mahisa Pukat. Kita buat mereka pingsan, jawab Kiai Patah. Tetapi hati-hati, jangan terlanjur mati. Mereka mungkin sekali tidak tahu persoalannya. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia memang emang tidak yakin bahwa ia tidak akan mm bunuh orang-orang yang sedang bertugas di sekitar bilik tempat Ki Panonjaya ditahan. Demikianlah maka mereka pun kemudian mulai bergerak. Mereka mendekati bilik itu dari beberapa arah. Dari tempat masing masing asing M mereka melihat beberapa orang yang bertugas. Ada di antara M mereka yang sedang M mendapat giliran beristirahat, sehingga yang terdengar adalah dengkur ai mereka yang tertidur. Ketika mereka sudah mapan, serta sempat M menghitung orang yang bertugas, maka Kiai Patah telah M, -M berikan istirahat. Suara burung hantu yang diulang dua kali. Suara burung hantu itu tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan para petugas itu tidak memperhatikannya sama sekali. Namun, ternyata bahwa suara itu telah mengisyaratkan satu sikap yang menentukan atas mereka. Sebenarnya, lah dalam waktu yang sekejap, Mahisa Murti, Mahisab Pukat, dan Kiai Patah telah meloncat menyergap mereka. Pukulan Yeang tidak sempat mereka hindari atau mereka tangkis setelah mengenai tengkuk mereka, sehingga orang-orang Yeang bertugas itu pun telah menjadi pingsan karenanya. Dengan hati-hati Yei Patah telah MM buka selarak pintu bilik Kipan Onjaya yang terkejut karenanya. Apalagi ketika ia melihat siapa yang kemudian MM asuki bilik itu. Kiai Patah MM berikan isyarat agar Ki Panon Jaya tidak berbicara dan bertanya tentang keadaan itu. Karena itu, maka Ki Panon Jaya pun telah ditarik oleh Kiai Patah agar ia mengikutinya. Beberapa saat kemudian, Ki Panon Jaya telah berkumpul dengan Ki Sardapa pula. Dengan singkat M mereka berbincang tentang sikap yang akan mereka ambil. Namun Kiai Patah kemudian berkata, ada baiknya kita em menjumpai pamanmu tertua sekarang. Aku sependapat, berkata Ki Sardapa. Lalu ia pun bertanya kepada Ki Panonjaya, bagaimana pendapat paman? Aku setuju, jawabnya, apapun yang terjadi, aku sudah siap. Kiai Patah mengangguk-angguk. Katanya, marilah. Tetapi kita harus bersiap untuk bertempur. Ki Panon Jaya sempat berkata, aku eme merlukan senjata. Aku akan mengambil senjata salah seorang yang menjaga biliku itu. Demikianlah, maka mereka berlima pun telah menuju ke pendapa. Demikian mereka naik, maka ternyata M mereka telah terlihat oleh dua orang petugas yang ada di regol. Agaknya untuk menjaga segala kemungkinan, Saudara tertua Ibu Tiri Kisar Dapa itu telah meniapkan penjagaan di Eregol, meskipun penjagaan itu tidak akan banyak terarti. Dengan tergesa-gesa kedua orang penjaga di Rekol itu pun telah mendekati Kiai Patah dan kawan-kawannya. Salah. Seorang di antara mereka itu pun menyapa dengan garangnya, siapa kalian, hi? Kiai Patah tersenyum. Katanya, sabarlah kisanak. Jangan terlalu garang seperti itu. Kau belum em menjawab, siapa kau geram orang itu? Kami adalah tamu-tamu di sini. Tolong, sampaikan kepada pemilik rumah ini, bahwa aku ingin bertemu dengan mereka berkata Kiai Patah. Tetapi kau belum memeni siapa dirimu bentak orang. Itu. Kiai Patah em menarik nafas dalam-dalam. Tetapi jawabnya. Benar-benar mengejutkan, Katakan, Ki Panonjaya ingin bertemu. Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi Kiai patah justru. Menarik Ki Panonjaya selangkah maju. Katanya, kau tidak percaya. Para penjaga di Rekol itu benar-benar merasa rasa bingung. Menurut pengertiannya, Ki Panonjaya itu telah ditawan di dalam bilik Yeang khusus. Namun tiba-tiba ia kini berada di halaman bersama-sama dengan orang-orang yang tidak dikenal. Sudahlah, berkata Kiai Patah, panggil pimpinanmu, atau bunyikan isyarat jika em emang kalian harus melakukannya. Kedua orang itu benar-benar kebingungan. Ternyata lima orang itu sama sekali tidak nampak gentar meskipun kedua penjaga itu sempat melihat mereka, sehingga keduanya akan dapat MM bunyi ikan isyarat. Bahkan seakan-akan mereka telah menantang para penjaga itu agar mereka MM bunyikan isyarat untuk MM manggil para pemimpin mereka. Apakah orang-orang ini orang gila bertanya para penjaga itu di dalam hatinya? tetapi mereka memang tidak ingin dipersalahkan oleh para pemimpin mereka karena itu maka salah seorang di antara mereka pun dengan tergesa-gesa telah pergi ke sebuah kentongan kecil yang tergantung di dalam regol Kiai Patah dan kawan-kawannya sama sekali tidak berusaha untuk menghalanginya bahkan seakan-akan mereka tengah menunggu sahabatnya yang sedang dipanggil keluar dari dalam rumahnya tidak menunjukkan ketegangan dan kegelisahan sama sekali, meskipun mereka dapat menghadapi satu bencana. Sejenak kemudian, suara kentongan telah bergema di halaman rumah itu. Memang tidak terlalu keras. Tetapi suara itu telah m membangunkan seisi rumah Ye nampaknya lengang itu. Sejenak kemudian, beberapa orang telah berlari-larian keluar lewat beberapa buah pintu. Ada Ye lewat pintu peringgitan ada yang lewat pintu samping dan bahkan ada yang lewat pintu dapur. Sembilan orang laki-laki yang garang, ditambah lagi dengan beberapa orang pengikutnya. Dengan serta merta mereka telah mengepung kelima orang yang berada di halaman. Sementara itu saudara tertua dari ibu tiri kisar dapat itu yang memandang Ki dengan matu yang bagaikan menyala. Bagaimana kau dapat keluar dari bilikmu geram orang itu? Ki Panon Jaya berpaling kepada Kiai Patah. Namun ketika Kiai Patah itu mengangguk, maka Ki Panon Jaya itu pun melangkah maju. Dengan nada datar ia berkata, "Bukankah aku telah mengatakan, jika kau menangkap aku, maka aku tentu akan dicari. Sekarang hal itu telah terjadi." Sardapa dan beberapa orang kawannya telah mencari aku dan bahkan melepaskan aku dari bilik tahananku, Ki Panonjaya berhenti sejenak, lalu tentu kau bertanya, kenapa aku tidak melarikan diri saja tanpa menunggu kalian pertanyaan itu dijawabnya sendiri, aku memang em ingin bertemu dengan kau. Persetan, geram saudara tertua itu, ternyata kesombonganmu akan dapat em menjeratmu sekarang. Bukan hanya kau yang akan masuk ke dalam tahananku, tetapi kalian semua. Bahkan agaknya kalian semua harus menyaksikan bagaimana aku MM menggal kepala Sardapa dan aku tanjir di regol rumahku ini. Ki Panon Jaya tertawa. Katanya, "Apakah kita bukan orang-orang beradab? Apakah Sardapa yang MM bunuh ibunya meskipun ibu tirinya tetapi yang sudah MM meliharanya sejak B.I., MM besarkannya dan mengasihinya itu pantas diperlakukan sebagaimana orang beradab bertanya saudara tertua itu. Kau dapat saja MM utar balikan keniataan, jawab Kipan Onjaya, tetapi sekali lagi kami nyatakan, bahwa kedatangan kami justru bermaksud M menghilangkan kesalahpahaman. Mudah-mudahan hal ini dapat kalian MM ngerti. Tutup mulutmu, Bentak saudara tertua itu, "Sekarang aku minta agar kalian merelakan kepala Sardapa. Jika kalian merelakan kepala Sardapa maka kalian akan mendapat pengampunan. Kecuali Panon Jaya yang lain akan kami beri kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Kenapa dengan aku bertanya Panon Jaya? Kau termasuk orang yang pantas dimusnahkan sebagaimana Sardapa," berkata saudara tertua itu kaulah yang telah mengembangkan persoalan ini sehingga menjadi semakin besar. Kau masih saja mengigau, jawab Ki Panonjaya, bukankah kau yang telah menangkapku justru pada saat aku ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Persetan, geram saudara tertua, kau dan Sardapa harus dipenggal lehernya di sini. Kisar Dapa pun kemudian melangkah maju sambil berkata, jadi, apakah em memang tidak ada jalan yang dapat ditempuh selain saling mm bunuh? Tidak saling mm bunuh, potong saudara tertua itu, kamilah yang akan mm bunuh kalian. Jadi niat paman sudah bulat. Apakah paman tidak ingin mendengar penjelasanku bertanya kisar dapa? Wajah saudara tertua itu benar-benar menjadi tegang. Kemarahannya sudah tidak tertahankan lagi, sehingga ia pun kemudian berkata, jika kau masih berbicara lagi, maka mula-mula akan aku potong lidahmu. Baru aku penggal kepalamu. Namun kiai patahlah Ye Ang tertawa. Katanya, nampaknya kau em emang terlalu garang. Tetapi baiklah. Jika kau tidak lagi dapat diajak berbicara, maka kita akan berkelahi. Kisar Dapa dan Ki Panon Jaya tentu tidak akan dengan sukarela M nyerahkan lehernya, sementara itu kami kawan-kawannya akan MM belanya. Jika ada di antara kami yang harus mati, maka setiap orang akan bernilai sembilan orang di antara kalian. Setan geram saudara tertua. Dengan isyarat tiap pun M memanggil saudara-saudaranya serta orang-orang yang MM bantunya untuk M mendekat. Katanya kepada mereka, kita tidak mm punya pertimbangan lain lagi. Kalian sudah mendengarnya, bahwa semuanya akan kita bunuh atas permintaan mereka sendiri. Kesembilan orang saudara ibu tiri Kisar Dapa itu pun segera bersiap. Mereka mm em emang -em -em nebar di segala penjuru halaman itu, sedangkan orang-orang lain yang akan mm bantu mereka telah mengepung halaman itu pula. Dalam keremangan cahaya obor di pendapa dan di rekol, maka kisar dapa em Mang melihat orang yang pernah mengaku pamannya dan datang ke rumahnya. Sejenak kemudian maka kedua belah pihak pun telah bersiap. Namun jumlah mereka ternyata tidak seimbang. Jika Sardapa hanya datang bersama tiga orang ditambah Kipan Onjaya, maka saudara tertua ibu tirinya ternyata telah bersiap dengan jumlah ye yang berlipat ganda. Di samping sembilan orang bersaudara, M.A.K. beberapa orang kawannya telah hadir pula di samping pengikut mereka yang cukup banyak pula. Mereka adalah orang-orang upahan yang menjadi alat dalam tugas-tugas mereka yang kasar. Bukan hanya M menghadapi tingkah laku sardapa yang mereka anggap sebagai tantangan terhadap mereka bersaudara, tetapi juga dalam kerja mereka sehari-hari, yang oleh Ki Panonjaya disebut sebagai kerja yang tidak sewajarnya. Namun, bagaimanapun juga, saudara tertua itu merasa heran juga melihat sikap Ki Panonjaya dan kawan-kawannya yang sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan, apalagi ketakutan. Demikian pula saudara-saudaranya yang lain, tetapi mereka menduga bahwa sikap itu adalah sikap yang pura-pura saja. Meskipun sebenarnya mereka menjadi gemetar, tetapi mereka berusaha untuk meniem bunyikan perasaan itu. Dalam pada itu, muka saudara tertua serta saudara-saudaranya pun telah bergerak semakin mendekat. Di tengah-tengah halaman kiai patah berdesis, kita bertempur dalam lingkaran. Jangan sampai kita terpecah. Kisar dapa dan kipan onjaya harus berada di antara kita. Jumlah mereka terlalu banyak. 38. Kisar Dapa dan Ki Panon Jaya M. ngerti maksud Kiai Patah. Meskipun Mereka juga tidak gentar menghadapi apapun juga dengan akibat yang paling parah sekalipun, namun mereka tidak dapat menolak petunjuk Kiai Patah itu. Demikianlah, maka kelima orang itu pun telah berada di dalam lingkaran menghadap ke segala arah. Ki Panun Jaya telah mengacukan senjata yang dipungutnya dari orang-orang yang pingsan di luar bilik tahanannya, sementara Yeang lain pun lelah bersenjata pedang pula. Sejenak kemudian, maka sembilan orang saudara, bersama dengan kawan-kawannya telah mulai bergerak. Mereka memang emang mancing agar lingkaran yang terdiri dari kelima orang itu bertempur terpisah. Tetapi kelima orang itu ternyata tidak terurai lagi. Dengan demikian maka orang-orang yang ingin MM bunuh Kisar Dapa dan Ki Panon Jaya itulah yang mulai menyerang. Satu-satu mereka meloncat dengan senjata terjulur. Mereka berusaha MNI erang dari beberapa arah pula. Namun serangan-serangan itu dengan tangkasnya dapat ditangkis oleh kelima orang yang berdiri dalam satu lingkaran itu. Demikianlah, maka serangan-serangan itu datang semakin lama menjadi semakin sering. Ujung-ujung senjata M mematuk susul M e nyusul. Namun usaha itu tidak pernah berhasil. Kelima orang Yeang Ang berdiri dalam satu lingkaran itu ternyata M memiliki ilmu pedang yang tinggi. Meskipun Kisar Dapa bukan seorang Y Ang berilmu tinggi sedangkan Ki Panon Jaya M memiliki ilmu setingkat lebih tinggi dari Kisar Dapa, namun di antara Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mah Isha Pukat, Seakan-akan mereka pun M menjadi cukup tangkas karena serangan-serangan lawan tidak pernah mampu menembus pertahanannya. Kesembilan saudara dan kawan-kawannya itu menjadi kebingungan. Mereka harus menemukan jalan untuk M memecah pertahanan kelima orang dalam satu lingkaran itu. Tetapi M mereka tidak pernah berhasil M memancing salah seorang di antara mereka. Ternyata kelima orang itu tidak pernah berusaha MM buru lawan-lawannya yang bergerak M undur. Mereka hanya melangkah setapak maju dan sejauh jangkauan ujung pedang mereka. Selebihnya, M mereka justru kembali ke dalam lingkaran itu lagi. Kesembilan saudara dan kawan-kawannya itu M.M. memang menjadi kebingungan untuk beberapa saat. Namun akhirnya saudara mereka yang tertua itu pun berkata, Jangan serang mereka dari semua penjuru lingkaran. Kita serang mereka dari arah setengah lingkaran. Kita harus menyerang mereka berturut-turut tanpa henti-hentinya di satu sisi. Betapapun kerasnya pertahanan itu tentu akan pecah. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Karena itu, maka bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, mereka bergeser. Tidak lagi mengepung dalam satu lingkaran. Mereka telah bersiap-siap untuk menierang mereka dari satu sisi, tetapi Kiai Patah pun tanggap akan keadaan itu. Lingkaran itu pun tiba-tiba telah berubah pula. Tidak lagi merupakan lingkaran, tetapi kelima orang itu berdiri dan satu baris dan menghadap ke arah lawan mereka akan datang. setan geram saudara tertua. Meskipun demikian, ternyata mereka pun telah emang mencoba mereka telah MNI erang kelima orang itu dari satu sisi. Yang kebetulan berdiri di ujung adalah Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat, sementara Kiai Patah berada di tengah-tengah diapit oleh Ki Sardapa dan Ki Panonjaya. Dengan tangkasnya kelima orang itu telah menangkis semua serangan yang datang beruntun susul-menyusul. Senjata Yeang teracu dan ayunan yang kuat namun tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil mengenai tubuh lawannya. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan keras dan garang. Sembilan orang bersaudara yang mendendam Sardapa dan Panon Jaya sesuai dengan keinginan mereka yang dilandasi oleh dendam dan kebencian. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak segera dapat berhasil. Tidak mudah bagi mereka untuk menembus pertahanan kelima orang itu terutama kedua anak-anak muda yang berdiri di ujung dan orang tua yang berada di tengah. Sementara itu, Ki Panonjaya dan Ki Sardapap pun telah menunjukkan pula kemampuan mereka dalam ilmu pedang. Untuk beberapa saat pertempuran itu berlangsung, justru semakin lama semakin sengit. Namun ternyata sembilan orang saudara itu sama sekali tidak dapat berbuat banyak. Dengan demikian, maka mereka pun tidak lagi mau bersabar. Saudara tertua mereka pun kemudian berkata, kita tidak MM punyai pilihan lain. Kita hancurkan mereka menjadi debu. Tunggu, berkata Yeang termuda, aku ingin mendapatkan mereka hidup-hidup. Jika mereka mati sebelum tertangkap, maka kita akan kehilangan permainan yang mengasyikan. Aku sudah menjadi muak, geram saudaranya Yeang lain, Biarlah mereka mati, dan tubuhnya hancur menjadi debu. Kita masih akan mencoba berkata yang lain lagi. Beberapa saat, sembilan orang saudara itu masih belum menentukan sikap, namun tiba-tiba saja yang tertua berkata kepada para pengikutnya, "Kepung lagi, mereka jangan beri kesempatan seorang pun di antara mereka melepaskan diri." Sejenak, para pengikutnya termangu-mangu. Perintah saudara tertua itu ternyata telah berubah-ubah. Namun Ye Ang tiba-tiba berteriak adalah Maisa Pukat. Katanya, lakukan perintahnya. Ia sedang kebingungan. Mungkin ia tidak lagi MM punya keyakinan diri, sehingga perintahnya berubah-ubah tanpa pegangan sama sekali. Persetan, geram saudara tertua itu. Namun ia pun kemudian berteriak, minggirlah. Kami bersaudara akan menyelesaikan dengan care kami. Para pengikut sembilan orang bersaudara itu pun telah menepi, namun mereka telah membuat lingkaran di seputar Arna itu, sementara kesembilan saudara ibu tiri Kisar Dapa yang sejalan itu telah berkumpul. Kita akan melakukannya. Jika mereka dapat bertahan hidup, maka kita akan menangkapnya hidup-hidup, berkata yang tertua. Yang lain mengangguk angguk Sejenak kemudian terdengar salah seorang berkata, kitalah yang harus berhati-hati agar mereka tidak cepat mati. Marilah, berkata Yeang tertua, kita jangan banyak kehilangan waktu. Kesembilan orang bersaudara itu pun tiba-tiba telah menebar. Tetapi mereka mulai mengepung kelima orang yang akan mereka hancurkan itu. Beberapa saat mereka seakan-akan meniapkan diri dengan PM Usatan Nalar Budi. Namun, tiba-tiba terdengar orang tertua di antara mereka itu berteriak, "Sekarang!" Dalam sekejap, maka kesembilan orang itu tiba-tiba telah berputar. Semakin lama, semakin cepat. Sementara itu, orang tertua itu, Ma Sih, juga berkata, "Pergunakan senjatamu lebih dahulu." Sebenarnya, lah bahwa sembilan orang itu pun telah mengacukan senjatanya. Sambil berputaran, mereka menyerang, berganti-ganti bahkan kadang-kadang dua atau tiga orang menyerang berbareng dengan sasaran yang berbeda. Kiai Patah pun kemudian MM berikan isyarat kepada kawan-kawannya termasuk Mah Isa Murti dan Mah Pukat untuk berhati-hati. Namun bagi Mah Isa Murti dan Mah Pukat hal itu bukannya yang pertama kali dihadapinya. Mereka pernah bertemu dengan ungkapan ilmu yang demikian. Putaran Yeang semakin cepat, sehingga akhirnya seperti angin pusaran yang bergerigi tajam di bagian dalam senjata-senjatanya sementara lingkaran pun semakin lama menjadi semakin kecil tetapi Mahisa Murti dan Pukat tidak menjadi cemas yang mereka lakukan kemudian adalah mm persiapkan tenaga cadangan mereka sebaik-baiknya Keduanya tidak mau M memandang rendah lawan-lawan M mereka karena M memang belum mengetahui tingkat KMM puan kesembilan orang itu. Dengan demikian, maka M mereka telah menyediakan tenaga cadangan M mereka sebaik-baiknya agar mereka tidak mengalami kesulitan karena kelengahan mereka. Untuk beberapa saat, kelima orang itu masih belum bertindak selain menangkis setiap serangan yang terjulur ke arah mereka. Kiai patah, M emang berbisik kepada kisar dapat dan ki panom jaya. Jangan bingung, perhatikan setiap serangan yang ditujukan kepada kalian masing-masing. Setiap orang supaya mm, perhatikan keselamatan diri mereka sendiri lebih dahulu. Jika kalian menjadi bingung, maka kesempatan itu justru akan dipergunakan oleh orang-orang yang sedang berputar itu. Ki Panonjaya dan Ki Sardapa mengangguk-angguk sambil mm utar pedangnya. Mereka mengerti bahwa yang dimaksud oleh kiai patah bukannya mereka tidak akan saling menolong, tetapi untuk menghindari KM mungkinan buruk bagi Ki Sardapa dan Ki Panonjaya yang mengakui bahwa ilmu mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan ketiga orang yang lain. Maka mereka harus semem usatkan perhatian kepada setiap serangan yang ditujukan kepada mereka masing-masing Sebenarnya lah bahwa putaran itu semakin lama menjadi semakin cepat Sementara kelima orang yang menjadi sasaran itu pun berdiri melingkar pula beradu punggung Namun dengan care sebagaimana diberitahukan oleh Kiai Patah Maka Ki Sardapa dan Ki Panonjaya selalu dapat menangkis setiap serangan yang terjulur ke arah mereka mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak menjadi bingung dan kehilangan pegangan. Mereka MM perhatikan setiap ujung senjata Yeang berputar secepat putaran kesembilan orang bersaudara itu. Beberapa saat pertempuran yang aneh itu berlangsung, tetapi serangan-serangan mereka yang berputaran itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Apalagi kiai patah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akhirnya berdiri agak lebih maju dari Ki Sardapa dan Ki Panonjaya ketika putaran itu menjadi semakin cepat. Dengan demikian, MAK ketiga orang itulah yang telah menyapu setiap serangan. Bahkan, ketika Mahisa Pukat menjadi jemu dengan putaran itu berkata kepada Mahisa Murti, Marilah, kita akhiri permainan yang MMU akan ini. Mahisa Murti tidak menjawab. Namun tiba-tiba ia melihat satu gerakan yang aneh pada kisar dapa, sehingga ia pun telah bertanya, kau kenapa kisar dapa? Kepalaku pening. Perutku serasa em menjadi mual dan bahkan isi perutku akan tumpah sahut kisar dapa. Nah, gumamah isap pukat sambil menangkis serangan yang terjulur ke arahnya, bukankah permainan ini pantas diakhiri? Ya, Yeang menjawab adalah kiai patah. Kita akhiri permainan ini sebelum Kisar dapat dan Ki Panonjaya jatuh pingsan. Dengan demikian, maka Isa Murti dan Mahisa Pukat pun segera bersiap dengan pedang-pedang mereka. Untuk sesaat mereka masih hem, -hem perhatikan ujung-ujung senjata Yeang bagaikan gerigi lingkaran di bagian dalam yang berputar semakin lama semakin cepat dan semakin sempit. Bahkan kemudian ujung-ujung senjata itu teracu pada letak yang tetap dalam putaran yang cepat. Dalam pada itu, Kiyai patah Ye yang juga sudah bersiap itu pun segera berkata, "Lantang, permainan kalian yang memangmu akan itu sudah cukup. Jika sampai hitungan ketiga kalian tidak berhenti, maka kamilah yang akan mm aksa kalian berhenti. Persetan, terdengar jawaban, sampai hitungan ketiga kalian sudah akan mati tetapi Kiai Patah tidak menghiraukannya. Dengan suara lantang ia mulai menghitung, satu, dua, tiga. Tepat pada hitungan ketiga, maka terjadilah sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru bergeser M. Aju. Meskipun em Mereka harus bertindak dengan sangat berhati-hati karena ancaman lawan mereka, bahwa di hitungan ketiga mereka akan mati. Namun Kiai Patah, Isa Murti dan Mahisa Pukatlah yang ternyata bertindak lebih cepat. Dengan tangkasnya mereka em memutar pedang mereka. Dalam sekejap, maka sembilan orang dalam putaran itu telah terguncang, sehingga putaran itu dengan tiba-tiba telah melebar karena em mereka yang berada di dalam putaran itu berloncatan menjauh. Di luar sadar maka putaran itu pun berhenti, sementara tiga orang di antara mereka telah kehilangan senjata mereka, sedangkan dua orang Y yang lain telah tergores pedang di lengannya. Terdengar suara Kiai patah tertawa. Katanya, nah, siapakah yang berkata benar? Kalian atau kami? Ternyata di hitungan ketiga kalian tidak dapat MM bunuh kami, tetapi kami dapat MM maksa kalian berhenti. Anak iblis, Geram yang tertua. Dengan gigi yang gemeretak ia pun kemudian berkata, kalian em, emang pantas dilumatkan menjadi debu. Kau hanya bicara saja sejak semula, berkata Kiai Patah, kenapa kau tidak bersungguh-sungguh melakukan apa yang kau katakan itu? Wajah saudara-saudara ibu tiri kisar dapat itu em menjadi merah. Seorang di antara mereka berkata, kita lumatkan saja mereka. Jangan menunggu sampai matahari terbit, berkata yang lain. Kita akan mm buang sisa-sisa tubuh mereka yang hancur selagi masih gelap. Saudara tertua di antara mereka pun itu pun tiba-tiba telah mm berikan isyarat. Dengan bunyi yang asing, maka ia pun telah mm merintahkan adik-adik untuk melingkari lawannya lagi. Namun tiba-tiba saja mereka telah menyarungkan senjata mereka. Kiai Patah pun K.M.U.Dian M.E. nyadari, apa yang akan dilakukan oleh kesembilan orang itu. Karena itu, maka ia pun kemudian berbisik kepada Ki Sardapa dan Ki Panonjaya, agaknya M. mereka akan melepaskan sejenis silemu yang didukung oleh kesembilan orang itu. Karena itu, lebih baik kalian berada di tengah. Kalian tidak perlu mm ikirkan bagaimana melawan orang-orang itu pusatkan nalar budi kalian untuk MM bangunkan daya tahan di tubuh kalian, agar ilmu yang akan dilepaskan oleh kesembilan orang itu tidak melukai kalian. Bahkan mungkin serangan itu akan dapat menyusup ke bagian dalam tubuh kalian. Kisar dapat dan Ki Panon Jaya tidak menjawab. Mereka pun kemudian berdiri beraduk punggung sambil menyilangkan tangan mereka di dada. Sementara itu Kiai Patah, Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat telah bergeser maju selangkah. Mereka berdiri tegak menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Beberapa saat kemudian maka saudara tertua di antara kesembilan orang itu telah mengisyaratkan perintah pula, sehingga lingkaran itu pun telah mulai bergerak pula. Kesembilan orang itu mulai berputar melingkari kelima orang yang ada di dalamnya, namun dua di antara mereka seakan akan telah terlindung di dalamnya. Beberapa saat kemudian, maka putaran kesembilan, orang bersaudara itu pun menjadi semakin cepat. Tetapi mereka tidak lagi mengacukan senjata senjata mereka. Namun dengan demikian orang-orang yang ada di dalam lingkaran itu menjadi semakin berhati-hati. Jika sembilan orang itu bersama-sama melontarkan ilmu ke arah mereka maka keadaan mereka pun akan menjadi gawat. Sebenarnya lah beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang berlari-lari dalam putaran itu mulai berdesis. Kemudian suara desis itu segera berubah menjadi seperti gaung ye yang panjang. Semakin lama menjadi semakin keras. Sehingga udara yang seakan-akan ikut berputar seperti angin pusaran itu pun mulai menggelepar. Tekanan Ye Ang kuat seakan-akan mulai menghentak-hentak di dada mereka. Kisar Dapa dan Ki Panon Jaya merasa nafas mereka semakin sesak. Rasa-rasanya dada mereka telah terhimpit oleh batu-batu padas si Ye Ang berat. Dengan sekuat tenaga M mereka. Berusaha untuk meningkatkan daya tahan mereka, agar dada mereka tidak pecah karenanya. Kiai patah, Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat masih belum begitu banyak terpengaruh oleh ilmu yang mulai dilepaskan oleh kesembilan kakak beradik itu. Meskipun demikian mereka pun M. menyadari bahwa Ki Sardapa dan Ki Pan Onjaya tentu sudah mulai mengalami kesulitan. Meskipun Ki Panon Jaya MM miliki kelebihan dari Ki Sardapa, tetapi ternyata bahwa ilmu yang dilontarkan oleh kesembilan orang bersaudara itu merupakan serangan yang sangat berat pula baginya. Untuk beberapa saat Mah Isa Murti, Mah Pukat dan Kiai Patah bertahan. Namun ketika mereka menyadari bahwa Ki Sardapa mulai menggigil, maka mereka harus segera mengambil sikap. Namun justru pada saat ia yang demikian, kesembilan orang itu telah menghentakan ilmunya. Udara di dalam lingkaran itu seakan-akan benar-benar telah terguncang. Getaran yang dahsyat melanda setiap dada, sehingga seakan-akan isi dada mereka pun telah terhimpit oleh kekuatan yang sulit dilawan. Dalam keadaan yang demikian, maka Kisar Dapa ternyata sudah tidak mampu lagi bertahan lebih lama. Perasaan sakit Angem menghentak-hentak di dadanya telah mengempaskannya ke dalam ketidaksadaran. Karena itu, maka kisar dapa itu pun perlahan-lahan telah jatuh pada lututnya, namun kemudian ia pun telah terguling di tanah dalam keadaan pingsan. Ki Panonjaya masih dapat bertahan sambil berdiri. Namun ia pun KM Udian telah jatuh pula terduduk, meskipun tidak segera menjadi pingsan. Mahisa Murti dan Mahisap Pukat M menjadi cemas. Mereka pun merasakan tekanan Ye yang semakin berat. Jika mereka tidak berbuat sesuatu, maka KM mungkinan Ye Ang Parah dapat terjadi atas Kisar Dapa dan Ki Panon Jaya. Karena itu, M.A. Kamah Isa Murti pun kemudian berkata kepada Kiai Patah, Kiai, tolong jaga kedua orang itu. Aku akan Mahisap Pukat akan menghentikan mereka. Apa yang akan kalian lakukan bertanya Kiai Patah? Serahkan kepada kami jawab Mahisa Pukat. Kiai Patah tidak em menjawab. Ia me dari bahwa kedua anak Mahendra itu mm punya ilmu yang tinggi. Karena itu, maka ia tidak mencegahnya. Namun sementara itu, ia bertanggung jawab atas kedua orang yang sudah tidak berdaya itu. Ia harus melindungi keduanya jika ada di antara lawan mereka yang datang menyerang atau bahkan MM pergunakan senjata. Dalam pada itu, putaran kesembilan orang itu pun menjadi semakin cepat. Sementara itu, dengung di mulut mereka pun M menjadi semakin keras, sehingga udara pun bergetar semakin keras pula. Dengan demikian maka tusukan serangan ilmu kesembilan orang itu pun menjadi semakin tajam pula menghunjam ke dalam dada mereka. Karena itulah maka Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat tidak menunggu lebih lama lagi, agar Kisar Dapa dan Kipan Onjaya tidak mengalami bencana yang lebih parah. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih memblertasih diri dengan tidak melepaskan serangannya dari jarak tertentu untuk melontarkan udara panas yang dapat membakar mereka. Jika kedua anak muda itu benar-benar kehilangan kesabaran, maka mereka akan dapat melakukannya sehingga kemungkinan bahwa kesembilan orang itu menjadi korban seluruhnya akan dapat terjadi. Dengan isyarat Mah Isa Murti dan Mah Pukat telah bertekad untuk mm pergunakan ilmu mereka yang lain. Agaknya kesembilan orang itu dapat menangkap isyarat bahwa Mah Isa Murti dan Mah Pukat akan mm berikan perlawanan khusus atas mereka bersembilan. Dengan penjagaan sebelumnya, kesembilan orang itu menyadari bahwa kedua orang itu tentu termasuk orang berilmu tinggi. Karena itu, maka kesembilan orang itu pun telah meningkatkan pelepasan ilmu m mereka. Putaran serta gaung dari mulut mereka pun semakin lama m menjadi semakin cepat dan keras. Tetapi Mahisamurti Murti dan Mahisapukat telah m mengambil keputusan bulat bahwa mereka harus m menghentikan tingkah laku kesembilan orang itu. Apalagi ketika serangan kesembilan orang itu telah mulai pula menyakiti isi dada mereka. Dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat melangkah semakin maju M meskipun putaran dari kesembilan orang itu menjadi semakin sempit. Kedua anak muda itu telah meningkatkan daya tahan tubuh em mereka. Suara Ye Ang bergaung semakin keras itu rasa-rasanya memang em semakin tajam menusuk ke dalam jantung. Namun kedua anak muda itu masih mampu mengatasinya sehingga mereka tidak kehilangan kemampuan mereka. Beberapa saat kemudian, maka Mah Isa Murti pun telah MM berikan isyarat kepada Mah Isa Pukat, sehingga dengan kesiagaan tertinggi keduanya maju semakin dekat dengan lingkaran. Ketika orang-orang yang berlarian dalam putaran itu menghentak-hentakan suaranya sehingga dada kedua anak muda itu pun terasa bagaikan dihentak-hentakan, maka keduanya tiba-tiba saja telah meloncat MNI Erang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mau dikelabui oleh sasarannya Yeang bergerak sehingga orang Yeang di belakangnya justru dapat menyerangnya. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah MM sasaran, dan untuk menyerangnya mereka ikut pula dengan putaran itu. Kesembilan orang yang ada di dalam putaran itu mengumpat di dalam hati. Namun mereka tidak mau MM biarkan lingkaran mereka terputus. Karena itu, maka mereka kesembilan orang itu telah bertindak hampir serentak terhadap kedua orang anak muda itu. Dengan hentakan, maka sembilan orang itu telah menghempaskan ilmu mereka dengan puncak kekuatan mereka. Mereka berteriak sekuat tenaga mereka. Akibatnya emang memang mencemaskan. Bukan saja Kisar Dapa, bahkan Ki Panonjaya pun telah jatuh terbaring di tanah. Sementara itu isi dada Mahisamurti Murti dan Mahisa Pukat pun merasa semakin tajam tertusuk ilmu ulawan lawan mereka. Tetapi Mahisamurti Murti dan Mahisa Pukat telah bertindak Keduanya tetap ikut dalam putaran yang semakin cepat. Namun KMM Puan kedua anak muda itu memang lebih tinggi dari lawan-lawannya, sehingga keduanya mampu bergerak lebih cepat dari kesembilan orang bersaudara itu. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi semakin dekat dengan sasarannya, maka hentakan-hentakan ilmu kesembilan orang itu masih pula meniarang kedua anak muda itu namun tiba-tiba saja kedua anak muda itu telah menyerang dengan dahsyatnya. Mahisap pukatlah yang lebih dahulu meluncur dengan derasnya sejalan dengan putaran kesembilan orang bersaudara itu. Kakinya lah Ye Ang terjulur lurus mengarah ke pundak sasarannya. Dua orang di belakang sasarannya telah ikut pula melawan serangan Mahisap Pukat. Tiga orang berusaha menangkis serangan itu. Tetapi Mahisa Pukat berhasil M memanfaatkan dorongan gerak putaran itu, sehingga tiga orang di antara sembilan orang itu telah terdorong dan terlempar dari putaran. Sementara itu, Mahisa Murti telah M melakukan serangan pula. Berbeda dengan Mahisa Pukat, maka Mahisa Murti justru telah menerkam lawannya dengan tangannya, seperti sasaran serangan Mahisa Pukat. Maka seorang yang berada di belakang sasaran serangan Mahisa Murti pun telah MMB Bantu menangkis serangan Mahisa Murti. Namun, Mahisa Murti pun dengan kuatnya telah mendorong lawannya sejalan pula dengan putarannya sendiri, sehingga mereka terpelanting keluar lingkaran yang berputar itu pula. Dengan demikian, maka lingkaran itu telah terputus. Lima orang telah terlempar dan jatuh berguling-guling. Sementara itu dengan tangkas nia mereka pun telah melenting berdiri. Anak iblis, geram yang tertua yang kebetulan terdorong oleh kekuatan Mahisa Murti, kau benar-benar ingin mati. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia pun telah meloncat meniarang lawannya yang menjadi semakin marah. Dengan isyarat, maka saudara tertua itu telah memanggil seorang lagi di antara adiknya. Sehingga dengan Demikian, maka kesembilan orang itu masing-masing bertiga berhadapan dengan seorang lawan. Agaknya setiap tiga orang itu pun M mencoba untuk mengetrapkan ilmu mereka pula. Mereka berusaha untuk dapat berputar melingkar sambil melontarkan ilmu M mereka lewat gaung suara mereka dalam putaran y yang dapat membuat lawan mereka pening. Tetapi ternyata mereka tidak sempat berbuat demikian. Dengan tangkasnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur dengan serangan-serangannya yang keras dan kuat. Karena itulah, maka lawan-lawan mereka pun harus bertempur pula sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun, dalam pada itu, maka saudara tertua itu telah memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk segera melibatkan diri. Dengan senjata terhunus maka para pengikut dari sembilan orang bersaudara itu telah menerjunkan diri ke dalam lingkaran-lingkaran pertempuran. Mahisamurti dan Mahisa Pukat telah berusaha mengambil jarak agar mereka tidak merasa bertempur dalam ruang yang berhimpitan. Dengan arna yang lebih luas, maka kedua anak muda itu dapat bertempur dengan lebih baik. Dalam pada itu, maka pertempuran Ye Ang terjadi kemudian adalah pertempuran bersenjata. Sembilan orang bersaudara Ye Ang telah menyarungkan pedang, dan bahkan kehilangan senjatanya, telah m menggenggam senjata pula. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Benturan-benturan senjata berdentangan, sementara bunga api pun telah berloncatan di udara. Namun sangat mengherankan. Meskipun Mahisa Murti dan Mahisab Pukat tidak dengan semena-mena melukai lawan untuk beberapa saat, Mahisa Murti dan Mahisab Pukat telah berloncatan dengan tangan terkembang. Pedangnya pun menyambar niembark mengerikan. Keduanya bagaikan burung, elang Yeang terbang berputaran. Namun sekali-sekali telah menukik menyambar mangsanya. Tetapi sebenarnya lah Mah Murti dan Mah Pukat merasa tidak perlu em menghunjamkan pedang mereka ke dada lawan-lawannya. Lebih-lebih para pengikut kesembilan orang bersaudara yang ingin MM bunuh Kisar Dapa dan Kipan Onjaya itu. Bagi Mahisamurti Murti dan Mah Pukat, cukup berusaha untuk MM bentur senjata lawan dengan senjata mereka. Atau bahkan hanya MNI entus senjata lawan ia yang menerang susul-menyusul. Sembilan orang bersaudara itu tidak dapat mengerti kenapa satu-satu para pengikutnya bagaikan menjadi lumpuh. Mereka merangkak menepi agar mereka tidak terinjak oleh mereka yang masih bertempur. Apa yang terjadi pertanyaan itu telah mengganggu sembilan orang bersaudara itu. Sementara itu, tiga di antara mereka mencoba. MM pergunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan kisar Dapa dan Ki Panonjaya. Namun ternyata mereka telah mm bentur kemampuan ilmu Kiai Patah. Dengan ilmunya yang tinggi, maka Kiai Patah tidak banyak menjumpai kesulitan untuk melindungi Ki Sardapa dan Ki Panonjaya yang ternyata telah M menjadi pingsan. Getaran-getaran ilmu yang menghentak-hentak dadanya ternyata tidak teratasi oleh daya tahan mereka. Namun dengan keadaan terakhir, ketika sembilan orang bersaudara itu telah terpecah, maka lontaran ilmu yang mereka lakukan bersama itu pun telah mengentor dan bahkan akhirnya pudar sama sekali. Pada saat-saat mereka bertempur, maka mereka tidak lagi mampu secara bersama-sama menyerang dengan getaran yang menghentak karena kemampuan ilmu mereka. Apalagi setelah mereka terpecah dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Karena itu, maka Kisar Sardapa dan Ki Panonjaya Yeang tidak berdaya itu perlahan-lahan telah terlepas dari Hempitan. Ilmu Yeang seakan-akan meniesak di dada mereka. Ketika Kiai Patah kemudian sibuk bertempur, mengusir orang-orang Yeang ingin langsung membunuh kisar dapat, maka kisar dapat, dan Ki Panonjaya pun mulai bergerak. Ki Panonjaya lah Yeang lebih dahulu menyadari keadaannya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk bangkit. Sejenak Ki Panonjaya berusaha untuk M memulihkan segenap kesadarannya dan menghimpun kembali kekuatannya. Ketika Ki Panonjaya kemudian bangkit sambil menggenggam pedang, maka Ki Sardapapun pun mulai bergerak-gerak pula. Bangunlah, Ki Panonjaya lah yang kemudian mengguncangnya, kita harus bertempur. Perlahan-lahan Ki Sardapapun M mulai bangkit. Ia pun berusaha untuk menghimpun kembali kekuatannya yang bagaikan telah lenyap. Sejenak kemudian maka keduanya pun telah berdiri sambil menggenggam senjata di tangan. Tetapi seakan-akan keduanya M memang tidak mm -M peroleh lawan. Kiai Patah telah mengusir setiap orang yang akan M mendekati mereka. Namun ketika Kiai Patah kemudian M melihat keduanya telah bangkit sambil menggenggam senjata, maka ia pun tidak menjadi terlalu cemas lagi. Sementara itu, lawan Mahisa Murti dan Mahisapukat Pukat pun semakin lama menjadi semakin berkurang. Para pengikut sembilan orang bersaudara itu sama sekali tidak mampu untuk melepaskan diri dari kekuatan ilmu kedua anak muda itu. Satu-satu mereka jatuh dan harus merangkak M menepi. Tulang-tulang mereka menjadi bagaikan terlepas sehingga tubuh mereka tidak lagi MM punyai kekuatan. Apa yang terjadi? Hisaudara tertua di antara sembilan orang itu berteriak. Tidak seorang pun yang dapat menjawab, namun korban pun telah berjatuhan, sehingga akhirnya tinggallah sembilan orang bersaudara yang harus menghadapi tiga orang yang berilmu tinggi. Kisar dapat dan Ki Panonjaya yang telah menemukan kembali kemampuan dan kekuatan mereka sempat bertempur bersama-sama dengan Kiai Patah. Mereka sempat melawan masing masing asing seorang di antara kesembilan bersaudara itu. Ternyata Ki Panon Jaya MM miliki KMM Puan untuk MM pertahankan dirinya. Namun Ki Sardapa masih MM merlukan bantuan Kiai Patah karena ternyata bahwa paman-pamannya MM Ang MM miliki KMM Puan lebih besar. Tetapi perlawanan kesembilan orang bersaudara itu tidak lagi berbahaya bagi Kiai Patah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tidak pula yang memungkinkan lagi untuk MM bunuh dan apalagi MM menggal kepala Ki Sardapa dan Ki Panonjaya. Ketiga orang yang bertempur melawan Mahisa Murti yang dengan keras meniarangnya beruntun susul MM seperti debur ombak yang MM bentur batu karang, sama sekali tidak MM melukainya. Bahkan dengan kebingungan M mereka merasakan betapa tenaga mereka semakin lama menjadi semakin susut begitu cepatnya, sehingga rasa-rasanya sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Sementara itu, Kiai Patah Yeang MM pergunakan care yang lain untuk menundukkan lawan-lawannya, ternyata telah MM pergunakan care Yeang lebih keras. Satu-satu tiga orang bersaudara yang bertempur melawannya, telah dilukainya. Yang berusaha menyerang Kisar Dapa dan Ki Panonjaya pun telah terluka pula oleh senjata Kiai Patah. Sebenarnya bahwa Kiai Patah telah berusaha MM -E batasi dirinya dengan MM -E pergunakan senjata. Tanpa senjata ia akan M menjadi lebih berbahaya. Apalagi jika ia tidak sempat menjangkau lawan karena jarak yang panjang maka ia akan dapat mm pergunakan ilmunya yang akan dapat menghancurkan tubuh lawan-lawannya. Demikianlah, maka pertempuran di halaman rumah saudara tertua dari Ibu Tiri Kisar Dapa itu semakin lama telah menjadi semakin susut. Lawan Kiai Patah Ye telah terluka pun tidak lagi mampu berbuat banyak. Semakin banyak mereka bergerak, maka darah pun semakin deras pula mengalir dari tubuh mereka. Menjelang fajar, maka semua lawan Kiai Patah, Mah Isa Murti dan Mah Isap Pukat telah dilumpuhkan. Ketiga orang lawan Kiai Patah Ye kehilangan banyak darah itu pun seakan-akan sudah tidak mampu lagi menggerakkan pedangnya. Sementara itu lawan Mah Isa Murti dan Mah Isap Pukat benar-benar telah kehilangan tenaga. Sedangkan para pengikutnya tidak ada yang mampu lagi berbuat sesuatu. Mahisa Murti dan Mahisap Pukat benar-benar telah MM buat mereka menjadi seakan-akan lumpuh seluruh tubuhnya. Dengan menyentuh M mereka seorang demi seorang, maka sisa-sisa tenaga M mereka telah benar-benar terhisap sampai kering. Dalam pada itu, Kiai Patah pun KM Udian telah MM bawa Ki dan Kipanonjaya untuk berdiri di depan saudara tertua Ibu Tiri Kisar Sardapa itu dengan lemahnya saudara tertua itu telah diludukan di tangga pendapa bersama dua orang saudaranya. Kisanak, berkata Kiai Patah, apakah kau masih juga berkeberatan untuk mendengarkan penjelasan sardapa tentang kematian ibu tirinya? Atau barangkali kami harus semem bawamu menghadap Ki bayut untuk mendapatkan penjelasannya. Buyut Yeang berkuasa di padukuhanmu bukan buyut yang berhak memerintah aku. Aku tidak tinggal di kabuyutanmu suaranya masih tetap garang. Tetapi Mahisa Murti pun berkata, baiklah. Sekarang dengarkan penjelasan kisar Dapaye yang sekarang telah menjabat sebagai seorang bekel menggantikan kakaknya yang ditangkap oleh kibuyut karena pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan. Aku tidak memerlukan penjelasannya. Aku sudah tahu segala galanya berkata orang itu. Tetapi Mah Murti pun kemudian mendekatinya. Sambil berkata, Kisana, kau tidak akan dapat menolak. Kau tidak akan dapat pergi dari tempatmu itu. Persetan geram orang itu. Namun Mah Murti pun berkata kepada Kisar Dapa, bicaralah. Biarlah ia mendengarkan. Saudara tertua Ibu Tiri Kisar Dapa itu yang mencoba untuk beringsut. Betapapun lemahnya, namun ia telah naik ke pendapa dan berusaha untuk bangkit. Tertatih-tatih ia melangkah menjauh. Tetapi Mahisa Murti berkata, jangan MM persulit dirimu sendiri. Jika kau tidak menghiraukan kami, maka sisa tenaga yang ada padamu itu pun segera akan lenyap pula. Dan kau tidak akan lebih dari seorang Yeang Lumpuh. Hal itu akan dapat terjadi jika kami menghendaki. Persetan, geram saudara tertua. Jika kalian ingin mm bunuh aku, bunuhlah. Tetapi kau tidak akan mau mendengarkan pembicaraanmu. Jangan keras kepala, berkata Isa Murti. Kau hanya tinggal mendengarkan. Kau boleh percaya atau tidak. Aku tidak mau orang itu hampir berteriak. Tetapi ia tidak dapat melarikan diri ketika Mahisa Murti dan Mahisapukat Pukat menangkapnya dan mm bawanya kembali ke tangga pendapa. Duduklah dan dengarlah. Kau tidak akan dapat mengelak lagi berkata Isa Murti. Ketika orang itu kemudian duduk kembali, maka sekali lagi ia berusaha untuk bangkit. Tetapi ternyata bahwa kekuatannya bagaikan telah terhisap habis. Saudara tertua ibu tiri Kisardapa itu tidak lagi sempat bangkit berdiri dan bergeser dari tempatnya. Bahkan merangkak pun rasa-rasanya tidak mungkin lagi. Ilmu iblis ye, ang manakah yang kalian pergunakan gramnya? Sudahlah, berkata Kiai Patah, biarlah Kisar dapat MM berikan keterangan. Kemudian terserah kepadamu. Apakah kau percaya atau tidak? Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kau tidak akan mungkin lagi MM bunuh Kisar Dapa. Peristiwa yang terjadi kali ini e merupakan peringatan bagimu, karena jika sesuatu terjadi atas Kisar Dapa maka sembilan orang akan mati. Kemanapun kalian berusaha untuk lari, kami akan mm buru dan mm bunuh kalian dimanapun. Wajah saudara tertua itu em menjadi merah. Tetapi ia benar-benar tidak mampu bergeser dari tempatnya. Rasa-rasanya tulang-tulangnya telah terlepas dari tubuhnya. Karena itu, maka mau tidak mau, ia harus tetap berada di tempatnya. Sementara itu, Kiai Patah pun berkata kepada Kisar, "Dapa, jelaskan apa yang terjadi." Kisar Dapa pun kemudian mulai berbicara. Ternyata, ia tidak hanya berbicara kepada saudara tertua Ibu Tirini, tetapi ia pun berbicara dengan sembilan orang saudara Ibu tirinya itu, termasuk mereka yang terluka. Sambil berjalan mendekati mereka, seorang demi seorang, Kisar Dapa berkata, "Lantang." sehingga terdengar dari seluruh halaman, kalian harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sangat mengherankan. Meskipun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dengan semena mena melukai lawan-lawannya, namun para pengikut kesembilan orang bersaudara itu rasa-rasanya dengan cepat kehilangan tenaga mereka. Betapapun kesembilan orang pamannya itu ingin menolak, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat beranjak pergi karena mereka sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Sehingga dengan demikian, maka mau tidak mau mereka harus mendengar apa Ye Ang dikatakan oleh Kisar Dapa dengan suara yang lantang. Satu dua orang di antara mereka berusaha memalingkan wajahnya. Tetapi suara Kisar dapat itu masih tetap em. mereka dengar menusuk-nusuk telinga dan rasa rasanya menyakiti jantung. Dalam pada itu, Kisar dapat sama sekali tidak peduli apakah orang-orang itu mendengarkannya atau tidak. Tetapi dengan lantang ia menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di padukuhannya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kakang Bekel. Karena itu, sudah barang tentu aku tidak berbuat apa-apa sebelumnya. Baru ketika kemudian rahasia tentang kecurangannya terbuka. Maka aku terlibat ke dalam tindakan-tindakan berikutnya. Karena itu adalah fitnah ye yang amat menyakitkan hati jika dikatakan, "Aku telah berusaha merebut kedudukan kakang bekel." Sebenarnya hal ini dapat ditanyakan kepada setiap orang di padukuanku, kepada Ki bai uti yang terkenal tegak pada Raub apalagi ia adalah bekas seorang prajurit sebelum ia harus memangku jabatan ia yang diwariskan oleh ayahnya. Dan kalian dapat bertanya kepada Kiai Patah yang dengan tekun dan hati-hati menyelidiki peristiwa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu, karena perampokan itu M.I. keluarganya, berkata Kisar dapat dengan kata-kata yang mengalir dari mulutnya seperti banjir. Kesembilan orang pamannya itu berusaha untuk tidak mengacuhkannya. Namun mereka memang em terpaksa mendengarkan kata-kata kisar dapa yang berteranjangan. Namun Yeang kemudian dikatakannya bahwa kematian ibu tirinya sama sekali bukan salahnya. Kalian akan dapat berbicara dengan orang-orang Yeang diupah oleh ibu untuk MM bunuhku, berkata kisar dapa, sehingga dengan demikian kalian akan mengetahui em -em Siapakah sebenarnya yang telah berniat untuk MM bunuhku? Tidak seorang pun di antara kesembilan orang, saudara ibu tiri kisar dapa yang menjawab. Sementara itu, kisar dapa berkata selanjutnya, "Nah, kemudian terserah kepada kalian, percaya atau tidak percaya. Tetapi kali ini, kami MM, tidak berniat untuk MM bunuh kalian." Meskipun hal seperti itu sudah kalian rencanakan untuk kalian lakukan atasku dan paman Panonjaya. Bahkan kami berlima. Tetapi jika sekali lagi terjadi benturan, maka kalian tentu tidak akan dimaafkan oleh Kiai Patah Ye yang sudah kehilangan hampir seluruh keluarganya karena kejahatan Kakang Bekel. Sekarang, Kiai Patah M bersedia MM kalian dan tidak akan MM bunuh seorang pun di antara kalian. Tetapi jika lain kali yang terjadi tentu akan berbeda. Kyai Patah tentu akan menuntut kematian saudara-saudaranya yang dibunuh dan dirampok oleh Kakang bekal dengan Carry yang licik. Nah, jika demikian halnya, terserah atas penilaian kalian. Halaman itu masih saja dicengkam kesenian. Namun dalam pada itu langit pun M mulai em menjadi terang. Perlahan-lahan cahaya matahari mulai nampak M M di langit. Dengan demikian maka keadaan sembilan orang saudara ibu tiri kisar dapa itu em menjadi semakin jelas. Mereka bertebaran di halaman dalam keadaan yang pahit. Bahkan ada di antara mereka yang tidak berdaya karena darah yang terlalu banyak mengalir dari tubuh mereka yang terluka. Nah, Berkata Kisar Dapa kemudian, aku sudah mengatakan Ye Ang sebenarnya. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan percaya atau tidak. Tetapi satu hal telah aku kerjakan. Berusaha menunjukkan kebenaran kepada kalian. Jika M atau kalian buta akan kebenaran, maka kalian M em emang tidak akan pernah menegakkan kebenaran itu. Masih tidak ada jawaban. Sementara itu Kiai patahlah. Yang berkata, kalian telah mendengar apa yang sebenarnya telah terjadi itu. Yang ingin kami lakukan telah kami lakukan. Karena itu maka tugas kami telah selesai. Ki Jaya yang datang mendahului kami pun sebenarnya juga hanya ingin menyampaikan keniataan itu. Tetapi kalian telah berlaku kasar atasnya dan bahkan kalian kemudian telah memutuskan untuk mm bunuhnya. Kesembilan orang itu masih tetap berdiam diri. Karena itu, maka Kiai Patah pun kemudian berkata, Baiklah, tugas kami sudah selesai. Kalian dengar atau tidak, tetapi kisar dapat sudah menyampaikan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi di padukuhannya serta kematian ibu tirinya. Karena itu, kami akan meninggalkan rumah ini. Beberapa orang yang kehilangan kekuatannya Perlahan-lahan akan timbul dan bahkan pulih kembali. Yang terluka sebaiknya segera diobati. Mungkin dalam waktu beberapa hari, barulah semuanya akan kembali seperti sedia kala. Namun dengan satu pengertian, jika kalian tidak merubah tanggapan kalian atas peristiwa yang telah terjadi, maka jangan menyesali nasib kalian yang akan menjadi jauh lebih buruk lagi. Kiai patah pun kemudian berkata kepada Kisar dapat dan Ki Panonjaya, "Apakah masih ada yang ingin kalian katakan?" Kisar dapat menggeleng sambil berkata, "Tidak, yang aku katakan sudah cukup banyak, terserah kepada mereka." Sedang Ki Panonjaya pun berkata, "Memang tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada mereka. Jika demikian, marilah kita tinggalkan tempat ini." Berkata Kiai patah. Kisar dapat menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia memandangi wajah-wajah pamannya. Namun kemudian ia pun berdesis. Marilah, kita biarkan mereka hidup. Mudah-mudahan aku tidak berubah pikiran. Wajah saudara tertua di antara kesembilan saudara itu menjadi semakin tegang. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Sesak di dadanya seakan akan mencekiknya. Dalam pada itu, Kisar dapat. Ki Jaya dan ketiga orang lainnya pun telah meninggalkan halaman rumah itu, sementara langit telah menjadi semakin panas oleh sinar matahari yang memanjat semakin tinggi. Sepeninggal kelima orang itu, maka halaman rumah itu pun masih saja menjadi lengang. Orang-orang yang terbaring terbujur lintang di halaman itu belum segera beringsut dari tempatnya. Ternyata em, mereka em, emang tidak mm em, em, punya kekuatan sama sekali untuk bergeser dari tempatnya. Beberapa orang M em, memang masih berhasil merangkak menepi, M mendekati tangga pendapa. Namun Ye Ang lain benar-benar bagaikan seonggok pelepah pisang Ye Ang tergolek di halaman. Dalam pada itu, ketika suasana benar-benar telah menjadi tenang, beberapa orang pelayan mulai MM beranikan diri menengok ke halaman. Ketika mereka melihat orang-orang yang bertebaran di halaman, maka mereka pun menjadi kebingungan. Bahkan ada di antara mereka yang berteriak-teriak memanggil kawan-kawannya. Halaman rumah itu telah menjadi gelisah lagi. Bukan oleh pertempuran, tetapi oleh mereka yang kebingungan. Para pelayan, laki-laki dan perempuan, serta istri sembilan orang bersaudara yang memang sudah berkumpul di rumah itu. Mereka berlari-larian menolong terutama sembilan orang bersaudara yang menjadi sangat lemah, bahkan di antara mereka telah terluka Satu-satu mereka telah diangkat dan didudukan di pendapa Namun sembilan orang itu telah minta disandarkan pada dinding peringgitan karena mereka hampir tidak lagi kuat untuk duduk tanpa sandaran Apalagi mereka yang terluka Apa yang telah terjadi bertanya istri saudara tertua itu, obati yang luka itu berkata saudara tertua di antara mereka. Beberapa orang telah berusaha untuk mengobati Yeang terluka itu lebih dahulu dengan obat Yeang ditunjukkan oleh saudara yang tertua itu. Ambilkan inuman buat kami semuanya, bentak saudara tertua itu kepada seorang pelayan. Pelayan Yeang ketakutan itu pun kemudian berlari-lari menemui beberapa orang untuk segera MM buat minuman bagi orang-orang yang bagaikan lumpuh di pendapa. Saudara tertua itu berharap bahwa dengan minuman hangat, maka tubuhnya akan M menjadi segar lagi. Namun ternyata meskipun ia telah M minum minuman hangat, bahkan dengan susah peah, tetapi tubuhnya masih saja bagaikan lumpuh dan tidak berdaya. Akhirnya saudara tertua di antara sembilan orang saudara itu menyadari bahwa mereka telah berhadapan dengan orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Itulah sebabnya, maka mulailah timbul pertanyaan di dalam diri saudara tertua itu, kenapa M mereka tidak MM bunuh kami? Ternyata pertanyaan itu telah berkembang di dalam dirinya. Bukan saja tentang kenapa orang-orang itu tidak MM bunuh mereka, tetapi juga tentang keterangan yang dikatakan oleh Kisar Dapa. Meskipun pada saat Kisar dapat mengucapkan, saudara tertua itu dan juga yang lain-lainnya tidak berusaha mendengarkan sama sekali, namun mau tidak mau mereka telah mendengarnya pula, sehingga keterangan itu mulai bergejolak di dalam diri mereka. Tetapi saudara tertua itu masih menyimpan persoalan. Itu di dalam dirinya. Sementara itu... Kelima orang yang meninggalkan rumah itu pun telah menyusuri jalan padukuhan. Mereka tidak menghiraukan beberapa pasang metu yang memandang mereka dengan pertanyaan di dalam hati. Namun akhirnya, ada juga orang menjadi curiga. Di halaman regol yang tertutup rapat itu terdengar kesibukan. Bahkan seorang tetangga mengatakan, bahwa mereka telah mendengar suara-suara ribut bukan saja setelah matahari terbit, tetapi sejak dini di halaman itu terdengar keributan namun yang tidak jelas. Apa tidak ada Ye Ang menjenguknya bertanya seseorang? Tetangga itu menggeleng. Katanya, rumah itu adalah rumah Ye Ang khusus di padukuhan ini. Jarang orang yang berani masuk. Di dalamnya tinggal seorang Ye Ang berilmu tinggi. Menurut beberapa orang. Mereka telah melihat saudara-saudaranya berkumpul di rumah itu bersama dengan beberapa orang pengikut mereka. Dengan demikian maka tidak seorang pun yang mencoba untuk menjenguk ke dalam halaman itu. Orang-orang yang betapapun ingin em melihat, namun em mereka tidak mau dipersalahkan oleh para penghuninya, bahwa M mereka telah mencampuri persoalan yang terjadi di dalam lingkungan halaman rumah itu. Karena itu, maka, apa yang terjadi di halaman itu tetap tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Jangankan untuk M.M. bantu atau kepentingan yang lain, menjenguk pun tidak seorang pun ye ang berani melakukannya. Dalam pada itu, kelima orang ye yang meninggalkan rumah sembilan orang bersaudara itu pun telah menjadi semakin jauh. Di perjalanan, Kiai Patah itu pun berkata, "Aku kira..." mereka akan menghentikan kegiatan mereka untuk selanjutnya. Mudah-mudahan, berkata Kisar Dapa, sebenarnya, di hati kecil M.M. terbersit keinginan untuk M.M. bunuh saja mereka, agar tidak akan menjadi duri dalam kehidupanku selanjutnya. Tetapi ternyata serasa ada Yeang mencegahnya di dalam hati ini. Kiai Patah menarik nafas dalam-dalam. Sambil menepuk bahu Kisar Dapa ia berkata, jika masih ada yang terasa mencegah di hati Ki Bekel, itu berarti bahwa Ki Bekel masih belum kehilangan perasaan. Ki Bekel masih menyimpan landasan kemanusiaan di dalam hati. Mudah-mudahan landasan itu tidak akan larut dalam jabatan Ki Bekel kemudian. Kisar dapat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Aku tidak akan melupakan bagaimana aku merayap mencapai kedudukan yang sebelumnya tidak pernah aku impikan. Itu namun, ketika beban itu berada di pundak, maka aku pun berusaha untuk mengangkatnya. Namun, aku tidak pula akan pernah melupakan bagaimana aku dapat tegak dalam kedudukan ini. Aku tidak akan dapat ingkar bahwa aku tidak dapat berdiri sendiri. Kiai patah mengangguk Angguka. katanya kesadaranmu akan hal itu, akan MM bantumu, menuntunmu lewat jalan yang benar, Kiai patah berhenti sejenak, lalu katanya kepada Ki Panonjaya, Ki Panonjaya akan dapat menjadi pendampingnya yang baik. Meskipun barangkali Ki Panonjaya tidak dapat terlalu sering mengunjunginya, mm namun pada saat-saat tertentu Ki Panonjaya akan dapat memberikan beberapa tuntunan yang berarti bagi Ki Bekel. Di samping barangkali aku yang ngem rasa diri orang tua, maka beberapa orang paman Ki Bekel yang sebenarnya tidak terlibat akan dapat MM bantunya berkata Ki Panon Jaya. Ya, sahut Kiai Patah, setidak-tidaknya, seorang di antara saudara ibu tirinya yang sedang menunggu kita sekarang ini. Ki Panon Jaya mengangguk sambil berkata, sebenarnya ia tidak sendiri. Mungkin saudara-saudaranya yang lain tidak mm miliki keberanian bertindak seperti pamannya yang satu itu. Mungkin paman, desis kisar dapa, namun aku akan senang sekali jika paman-paman yang manapun akan bersedia mm bantuku dalam segala segi tugas-tugasku. Kiai Panonjaya tersenyum. Baginya, kisar dapa adalah orang yang tepat untuk jabatannya. Meskipun ilmunya tidak begitu tinggi, tetapi ia akan dapat bekerja dengan sungguh. Sungguh dan nampaknya ia bukan orang yang MM mentingkan diri sendiri. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan di belakang ketiga orang Ye Ang sibuk berbincang di depan mereka. Keduanya tidak lagi berbicara tentang peristiwa Ye Ang baru saja mereka alami. Tetapi mereka mulai CMAS bahwa usaha mereka mendapatkan seseorang untuk mewarisi kemampuan mereka masih belum akan terpenuhi. Tetapi kita, M emang tidak boleh tergesa-gesa. Berkata Mahisa Murti, "Kita lebih mm, mementingkan nilai dari seseorang yang mungkin akan dapat mewarisi ilmu kita dan selanjutnya ikut membina perguruan kita daripada waktu." Mahisa pukat mengangguk-angguk, katanya. Apakah pada saat kita mulai sudah nampak pada kita bahwa kita akan dapat menjadi pewaris yang baik? Mahisa Murti tersenyum dengan nada datar ia menjawab, sebaiknya kita tanyakan kepada ayah. Apakah ayah melihat bahwa ada kelainan pada kita? Mahisa Pukat M mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba saja ia berkata, ayah sudah terlalu lama berada di padepokan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Jadi kapan kita akan kembali bertanya Mah Isa Murti? Setelah suasana di padukuhan ini menjadi tenang, jawab Mahisa Pukat, siapa tahu, ada peristiwa lain yang akan menyusul. Tetapi sudah barang tentu kita tidak akan dapat terikat pada padukuhan ini berkata Mahisa Murti. Tentu tidak. Tetapi rangkaian peristiwa ini memang menarik untuk diikuti terus, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tetapi ia kemudian lebih banyak emang memandangi sawah yang terhampar di hadapan mereka, lereng-lereng pegunungan di kejauhan, alangkah hijaunya. Namun jika terbayang pertentangan, kekerasan dan apalagi perang, maka dahinya pun telah berkerut. Peperangan yang ganas akan dapat M menjadi berserakan di lindas kaki-kaki para prajurit yang bertempur tanpa mm perhitungkan medan Apalagi kaki-kaki kuda dari pasukan berkuda yang tegar Sementara itu, beberapa pihak dengan licik pernah berusaha menghancurkan satu lingkungan untuk jangka panjang dengan menebangi pepohonan di lereng pegunungan Dalam pada itu, maka udara pun M menjadi semakin panas Matahari beredar terus melingkari langit. Sementara leher pun rasa-rasanya menjadi kering. Tetapi mereka tidak perlu merasa cemas bahwa mereka akan kehausan dan kelaparan di perjalanan, karena mereka pun mm bawa bekal yang cukup. Uang di padukuhan kisar dapat cukup banyak untuk bekal perjalanan berapa orang pun untuk berapa hari sekalipun. Karena itu, maka ketika haus dan lapar semakin terasa mengganggu, maka mereka pun telah singgah di sebuah kedai yang cukup besar di sebuah padukuhan Ye'ang besar yang nampaknya di padukuhan itu terdapat jalan silang antara pusat-pusat perniagaan di sekitar padukuhan itu. Beberapa saat lamanya mereka beristirahat. Setelah tenaga mereka yang terperas semalam dan di perjalanan telah terasa menjadi segar kembali, eh, mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka Ye'ang masih panjang. Di perjalanan, mereka sama sekali tidak menemui hembatan Ye Ang berarti, sehingga akhirnya mereka kembali ke padukuhan Ye Ang agaknya telah MN nunggu dengan berdebar-debar, justru di malam hari. Dengan singkat kisar dapat MN berikan penjelasan kepada salah seorang saudara ibu tirinya yang tidak sejalan dengan saudara-saudaranya Ye Ang lain. Namun ia pun menarik nafas dalam-dalam ketika ia mendengar akhir dari perselisihan itu. Aku berdoa, bahwa tidak ada korban yang jatuh dalam perselisihan ini, berkata orang itu. Lalu ternyata doaku itu terpenuhi. Aku mengucapkan terima kasih kepada kalian yang masih berpegang pada landasan kemanusiaan. Meskipun dengan demikian masih banyak kemungkinan dapat terjadi. Memang paman, jawab kisar dapat, tetapi aku berharap bahwa paman-paman itu akan dapat mengerti arti dari sikap kami ini. Saudara ibu tiri, Kisar Dapa itu mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan pada satu kesempatan aku dapat membantu meredakan suasana. Tetapi apa yang terjadi atas mereka tentu merupakan pengalaman yang sangat berarti. Kisar Dapa menarik nafas dalam-dalam. Ia pun berharap bahwa untuk selanjutnya tidak akan terjadi apa-apa lagi. Namun dalam pada itu, maka Kisar pun berkewajiban untuk MM berikan laporan kepada Kibuyut apa yang telah dilakukannya untuk mengatasi persoalan yang menyangkut dirinya dengan keluarga ibu tirinya. Kami berharap bahwa M mereka tidak akan mengganggu tugas-tugasku, berkata Kisar Namun katanya kemudian tetapi aku mohon perkenan Ki Buyut untuk MM pergunakan kekuatan anak-anak muda di padukuhanku, bahkan para pengawal kademangan untuk mengatasi kesulitan jika mereka ternyata masih belum jera dan berusaha menggangguku. Tentu, jawab Ki Buyut yang menerima laporan itu, kabuyutan ini merupakan satu kesatuan. Karena itu, maka apa yang terjadi pada salah seorang warganya? akan menyentuh setiap orang di kabuyutan ini. Terima kasih, desis kisar dapa, mungkin aku memang em em merlukannya. Tetapi aku berharap bahwa mereka tidak akan mengganggu aku lagi. Jangan lengah, pesan Ki Bayut, untuk sementara anak-anak emuda muda di padukuhanmu mu si harus berjaga-jaga. Bukan saja di Banjar, tetapi juga di rumah Ki Bekel. Terima kasih atas pengertian Ki Buyut, berkata Kisar Dapa, sementara masih berada di padukuhan, M.A. Yei Patah dan kedua anak muda itu akan sangat berarti bagi kita. Usahakan agar mereka kerasan tinggal di padukuhan Muki Bekel berkata Ki Buyut. Aku akan berusaha. Tetapi nampaknya kedua anak muda itulah yang sulit untuk ditunda kepergian Mereka. Namun untuk beberapa hari mungkin aku masih akan dapat minta mereka tinggal jawab Ki Bekel. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, keduanya mengaku pengembara. Tetapi aku berharap bahwa keduanya, yang pernah berada di lingkungan keprajuritan di Kediri dalam tugas Sandi itu akan mengerti dan bersedia membantumu selama masih belum ada kejelasan sikap dari saudara-saudara ibu tirimu itu. Ki Bekel mengangguk-angguk. "Katanya, mudah-mudahan Ki Bayut. Cobalah desis Ki Buyut." Ki Bekel yang kemudian telah berada di padukuhannya kembali, memang berusaha untuk mengadakan persiapan-persiapan. Ia sadar bahwa saudara-saudara ibu tirinya itu telah berjanji untuk berbicara dengan kesembilan saudaranya yang lain. Dalam pada itu, Ternyata Mah Isa Murti dan Mah Isa Pukat masih bersedia untuk tinggal beberapa waktu lagi. Tetapi mereka sudah mengatakan bahwa pada suatu saat mereka akan meninggalkan padukuhan itu untuk melanjutkan perjalanan pengembaraan mereka. Dalam beberapa hari, padukuhan itu sama sekali tidak mendapat gangguan apapun. Agaknya bahwa kesembilan orang bersaudara itu tidak memiliki kemampuan atau oleh siapapun juga untuk mm ulihkan kekuatan mereka atau setidak-tidaknya mm percepat usaha mm memulihkan kekuatan itu. Tetapi kemungkinan ia yang lain mm memang dapat terjadi pada kesembilan orang bersaudara itu. Mereka agaknya mm memang tidak ingin mm perpanjang permusuhan mereka dengan Ki Bekel. Sebenarnya lah Ketika kelima orang yang datang, di antaranya terdapat sardapa, meninggalkan rumah itu. Saudara tertua dari sembilan orang bersaudara itu mulai menilai kembali langkah-langkah yang telah diambilnya. Itulah sebabnya, ketika perlahan-lahan kekuatan dan kemampuan ilam punya pulih kembali di hari-hari berikutnya, ia mulai berbicara dengan adik-adiknya tentang sikap mereka terhadap kisar dapa. Aku tetap pada keinginan kita sejak semula berkata yang paling muda. Kau harus menilai sikap Sardapa. Kenapa ia ya tidak MM bunuh kita meskipun ia dapat melakukannya di saat-saat. Kita kehilangan kemampuan kita untuk melindungi diri kita berkata yang tertua. Seorang lagi di antara mereka berkata, permusuhan itu ternyata tidak ada gunanya. Sementara itu kita tahu, siapakah yang sebenarnya lah bersalah. Tetapi yang termudah nampaknya tetap pada pendiriannya. Katanya, dengan atau tidak dengan siapapun juga, aku akan tetap mm bunuhnya. Sardapa bertumpu pada kekuatan para pendatang di padukuhannya yang pada suatu saat akan meninggalkan padukuhan itu. Saudara tertua itu em menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa hati adiknya itu sekeras batu. Itulah sebabnya maka ia tidak dapat hidup sebagaimana layaknya. Adiknya itu terlalu banyak MM punyai musuh. Meskipun pada dasarnya M mereka berada di dunia yang sama-sama buram, tetapi saudaranya yang bungsu ini MM punyai sifat yang jauh lebih kelam dari saudara-saudaranya. Namun dalam pada itu, saudara tertua itu M.A. sih juga berusaha untuk ME yakinkan adiknya. Katanya, Soalnya bukan lagi tentang kekuatan. Aku pun tahu bahwa SAR dapat sendiri, bukan apa-apa bagi kita. Aku sendiri akan dapat MM bunuhnya, tetapi agaknya SAR dapat MM bersungguh-sungguh untuk tidak bermusuhan dengan kita. Pada saat yang paling menguntungkan baginya, ia tidak MM bunuh kita, meskipun seandainya ia melakukannya. Maka ia telah MM bebaskan dirinya dari gangguan MMP, MMP buruk karena Sar dapat tentu menyadari bahwa kita akan merupakan bahaya bagi kehidupannya di masa-masa datang. Ia bukan seorang yang jujur, juga kepada diri sendiri. Meskipun ia menyadari kemungkinan Ye Ang buruk itu, tetapi ia adalah seorang Ye Ang selalu ingin M mendapatkan pujian sebagaimana Kak Kang M memujinya sekarang seolah-olah ia adalah seorang yang baik hati. Orang yang tidak mendendam dan berniat tidak bermusuhan berkata saudara termuda itu. Tetapi ia benar-benar tidak berbuat sesuatu atas kita. Jika ia sekedar ingin mendapat pujian, maka di hari berikutnya ia dapat datang sendiri dengan orang-orang yang paling lemah sekalipun untuk mm bunuh kita yang tidak berbahaya berkata saudara tertua itu. Adiknya Ye Ang Sulung itu ternyata masih juga menjawab, ia tidak akan berani melakukannya. Namun bagiku, bagaimanapun juga kesalahan Sar dapat tidak dapat dimaafkan lagi. Apakah sebenarnya kesalahan Sar dapat? Bukankah kita tidak dapat menipu diri kita sendiri, bahwa kitalah yang telah mengarang cerita tentang tingkah lakunya? Bukankah kita sebenarnya sudah mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi sebagaimana diceritakan oleh Sardapa itu berkata saudara yang tertua itu aku tidak peduli jawab yang termuda bagaimanapun juga Sardapa harus mati saudara yang tertua itu menarik nafas dalam-dalam dengan nada rendah ia berkata bagaimanapun juga aku berpendirian Halnya permusuhan ini harus dihentikan sementara harga diri kita masih belum dihancurkannya. Jangan berusaha mengekang aku lagi. Jika Kakang sudah jerahannya karena kekalahan kecil ini, maka biarlah aku yang melanjutkan perjuangan ini berkata yang bungsu. Perjuangan apa? Kita sudah mengalami kekalahan, bukan sekedar kekalahan dalam benturan kewadagan. Tetapi ternyata jiwa kita jauh lebih kecil dari jiwa sardapa itu. Aku memang mm percayainya bahwa ia akan mendapat perlindungan dari Ki Buyut Yeang bekas seorang prajurit itu seandainya orang-orang Yeang mm bantunya datang kemari itu pada suatu saat meninggalkannya berkata yang tertua. Tetapi meskipun kemudian saudara-saudaranya Ye Ang lain MM benarkan keterangan saudara tertuanya itu, namun Yang Bungsu itu ternyata masih saja tetap pada pendiriannya. Aku hanya akan menunggu kekuatanku pulih kembali, berkata Ye Ang Bungsu, kemudian aku akan pergi dan berbuat sendiri. Aku tidak yakin bahwa Sardapa akan dapat MM maafkan kita untuk kedua kalinya berkata yang tertua. Tetapi adiknya tidak mau mendengarkannya. Sehingga akhirnya saudara-saudaranya yang lain pun tidak lagi berusaha untuk mencegahnya. Tetapi yang bungsu itu pun tidak segera dapat berbuat sesuatu karena ia masih menunggu kekuatannya pulih kembali. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisapuka Pukat ternyata masih belum meninggalkan padukuhan itu. Tetapi atas permintaan Kisar Paye, yang masih meragukan kesediaan paman-pamannya untuk menghentikan permusuhan, telah meminta agar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tinggal di rumah Kiai Patah, tetapi tinggal di rumahnya. Kiai Patah tidak berkeberatan. Sementara Kiai Patah sendiri akan dapat melindungi dirinya sendiri, siapapun yang akan datang ke rumahnya. Namun hari-hari yang pendek itu telah dipergunakan oleh Kisar dapat sebaik-baiknya selagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih tinggal. Dim intanya dalam waktu yang pendek itu MM bantu MM persiapkan sekelompok anak-anak muda pilihan agar mereka dapat MM bantu M, M menjaga dan melindungi padukuhan itu dari ancaman siapapun. Meskipun Kisar dapat sadar bahwa yang dapat dicapai dalam waktu yang pendek itu tidak terlalu banyak, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun Ki Bekel itu pada suatu senja telah dikejutkan oleh kehadiran saudara tertua dari ibu tirinya. Bahkan orang itu telah datang bertiga dengan saudara-saudaranya Yeang lain. Namun mereka tidak bertemu dengan seorang di antara saudaranya Yeang telah datang dan MM beritahukan apa yang akan mereka lakukan atas Ki Bekel, karena saudaranya itu telah kembali setelah diketahuinya bahwa Ki Bekel selamat setelah M mengunjungi saudara tertuanya. Pada suatu kesempatan Yeang baik, ia M emang ingin berbicara dengan saudara-saudaranya tentang hubungan mereka dengan Kisardapa. Dengan jantung yang berdebaran, Ki Bekel menemui paman-pamannya bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ia sama sekali tidak dapat menduga apakah keperluan em mereka datang em menemuinya karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak melepaskan kewaspadaan apapun yang akan dilakukan oleh ketiga orang itu sementara itu ketika ketiga orang itu sudah dipersilahkan duduk di pendapa maka Kisar dapat pun segera ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh ketiga orang pamannya itu dengan hati-hati maka Ki Sardapa pun telah bertanya, "Paman, apakah keperluan paman bertiga datang ke rumahku? Aku kira paman tidak sekedar ingin berkunjung." Saudara tertua di antara mereka itu pun berkata dengan nada berat, "Ya Sardapa, kami memang em tidak sekedar berkunjung, tetapi kami ingin menyampaikan sesuatu kepadamu." "Maksud paman bertanya, Ki Bekel. Aku ingin berbicara kepadamu." Jawab pamannya itu, mudah-mudahan kau masih MM punya sisa kepercayaan kepadaku. Ki Bekele menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Paman. Sebenarnya aku sama sekali tidak kehilangan kepercayaan kepada Paman. Aku yakin bagaimanapun juga, tentu M.A. sih ada sepercik sinar bening di hati Paman. Karena itu, maka kami telah datang kepada paman, dan jika aku benar-benar telah kehilangan kepercayaan, maka aku tentu akan sampai hati M.M. bunuh paman. Bahkan bersembilan, karena pada saat itu paman telah tidak M.M. punyai kekuatan sama sekali, tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku menginginkan bentuk penyelesaian yang lain. Paman, tertuanya itu M. menarik nafas dalam-dalam katanya dengan suara berat, aku mengerti sardapa. Karena itu, M.A.K. aku telah datang menemuimu. Agar kau percaya, maka aku sengaja datang bersama paman-pamanmu yang lain. Dengan demikian kau akan lebih yakin akan sikap kami. Kisar termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, jadi, apakah sebenarnya yang akan paman katakan? Sardapa, Berkata pamannya Yeang tertua, sejak kau meninggalkan kami, maka kami mulai berpikir tentang persoalan yang sedang kita hadapi. Ternyata bahwa jalan pikiran kami telah berkembang, pamannya itu berhenti sejenak. Tiba-tiba saja ia bertanya, di mana Ki Panonjaya?